Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Pertama-tamanya kita rafakkan rasa syukur kehadap Allah SWT kerana dengan izinnya sekali lagi kita dapat dipertemukan dalam webinar Pertubuhan Intelektual Negara ataupun singkatannya PINTAR. Dan malam ini sekali lagi kita berwacana secara online untuk membincangkan satu tajuk yang begitu panas pada hari ini, dan kita nak cakap soal sidang parlimen dan politik semasa di Malaysia. Kalau saya boleh ringkaskan tajuknya mudah saja sebab tajuk malam ini panjang sangat. Sidang parlimen dan politik semasa di Malaysia. Kalau saya ringkaskan begini, derhaka ataupun tidak, itulah topik ringkasnya yang saya dapat simpulkan supaya kita tak fikir panjang-panjang buat tajuk dia. Kita ada tiga ahli panel kita. Kalau boleh tunjukkan gambar yang tadi itu, kita punya okay. Kita ada orang di belakang tabir ini. Kalau saudara-saudari tengok dalam skrin itu, panel sebelah saya itu, sebelah kanan saya adalah Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini mesti saya belajar dululah. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam warahmatullah. UKM baik je, bro, ya? Alhamdulillah baik. Dapat pemimpin baik, insyaAllah keadaan akan baik. Harap itulah. Yang di bawah itu, kalau tengok di bawah itu adalah ini kali pertama ni saya berganding dengan Dr. Taufik Yaakob daripada Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Melaya. Assalamualaikum, Doktor. Salam, Prof. Sihat. Selamat datang ke webinar kita pada kali ini. Ya, ya. Terima kasih. Ini pertama kali, Doktor, ya. Saya agak-agak lah. Sebelum ni rasanya tak ada kot. Kita berdua pertama kali, tapi dah banyak kali lah. Nah, untuk kita dah berapa kali dah dengan saya pun kena. Dan panel sebelah Doktor Taufik tu tidak perlu saya perkenalkan lagi dah, ya. Banyak kali juga bersama saya. Ini orang kata dah tersohor lah. Yang tidak asing lagi kepada kita itu Dr. Kamaruzaman Yusof daripada Universiti Utara Malaysia. Baik, Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok kenyataan doktor ni pun makin lama makin panas juga ni. Ya, semenjak dua menjak ni. Baik, kita teruskan dulu. Saya tak nak bercelotih panjang. Saya rasa panel-panel kita ni syarat dengan ilmu yang nak diluahkan kepada kita. Saya rasa pun saya fikir kita punya penonton yang mengikuti webinar ini ternanti-nanti. Ya, soalan pendek yang saya nak lontarkan, mula-mulanya kita lihat kepada tanya pakar undang-undang dulu berkaitan dengan isu semasa dan juga ordinan darurat ini, Prof. Salawati. Saya mulakan saya simpulkan tajuk tadi. Derhaka atau tidak? Kalau derhaka, apa justifikasi dia? Kalau tidak, apa justifikasi dia? Prof. Salawati, sila.
Okey, terima kasih ya Prof. Dr. Rizwanti. Sebenarnya kalau kita lihat dalam peruntukan perlembagaan persekutuan yang ataupun dalam mana-mana peruntukan perlembagaan persekutuan, kita tak ada pun istilah derhaka atau tidak taat kepada raja, tak ada. Ya, ia biasanya disebutlah kerana kita lihat daulatnya raja-raja Melayu tu. Kita ambil dari sistem feudal, Melayu lama. Jadi itu yang menjadi kan perkataan derhaka tu relevan dalam sampai hari ini. Tapi kalau kita lihat dalam konteks modernnya perlembagaan persekutuan Malaysia, tidak ada perkataan derhaka atau tidak taat kepada raja. Apa yang diiktiraf ialah mengisytiharkan perang kepada Yang di-Pertuan Agong dalam Seksyen 121 Kanun Keseksaan. Dan juga ada peruntukan di bawah Akta Hasutan menghina institusi raja, sebab kita tak ada undang-undang menghina raja atau macam di Thailand, Land Majesty itu. Jadi konsep derhaka dan amalannya tu lebih banyak dipengaruhi dari segi hubungan istana yang memang ada sebelum Malaysia merdeka, maknanya kita dan raja-raja Melayu. Jadi bila kita sebut perkataannya ada ketidak derhaka, saya sebagai orang undang-undang ikut kepada isu undang-undang, tak ada sebenarnya dalam istilah derhaka tu dalam peruntukan perundangan, tak ada. Sebab yang ada hanya perkara satu, Seksyen 121 Kanun Keseksaan dan juga yang termaktub dalam Akta Hasutan, iaitu menghina institusi raja. Jadi kita kalau nak kenakan tindakan ataupun nak menyabitkan seseorang tu, kita kenakan di bawah peruntukannya ini sajalah. Jadi pada saya, dan ia juga sangat subjektif, kepada orang Melayu kita panggil dia derhaka. Ya, sebab dia tidak mendengar perintah raja ataupun arahan yang telah dipersetujui bersama. Jadi kalau nak dikatakan derhaka ya atau tidak, ia akan jadi ya atau tidak mengikut konteks yang dilihat oleh umum. Sebab daripada saya bersifat subjektif, nak mengenakan di bawah perlembagaan persekutuan tak ada perkataan derhaka, ya, tetapi ada peruntukan lain. Saya teruskan lagi Prof. Gini, sebab perkataan itu disebut-sebut dengan lantangnya di parlimen dan sebagainya pada masa sekarang. Dulu pun derhaka juga, kalau kita nak gunalah perkataan tu, masa mereka tu kan, derhaka juga. Malahan kalau kita tengok segi tahap skala derhakanya, lagi tinggilah kan. Ini kalau kita tengok skalanya taklah tinggi sangat. Tetapi ketika itu tidak pula dilaungkan dengan begitu lantang dan sebagainya. Hari ini Prof tengok kenapa dan mengapa begitu lantang sekali ya laungan derhaka itu, sehingga di parlimen ni dah tak bunyi apa dah Prof. Itulah, DAP pun bijak dah guna perkataan derhaka kan, walaupun tak tahu apa makna. Jadi di sini saya nak cakap sebenarnya, kerana kerajaan yang sedia ada ini dilihat tidak kompeten oleh rakyat. Bila rakyat marah, api kedurhakaan tu menyala-nyala. Sebenarnya masa zaman Tun Mahathir lagi derhaka, yang mana dia lebih bertanggungjawab membataskan kuasa-kuasa istana dan boleh pula meletakkan raja-raja juga boleh bicarakan dalam isu-isu jenayah, tidaklah berbunyi sebegini, walaupun dia memecat ketua hakim negara pada ketika itu untuk memenuhi matlamat dia. Maknanya kalau nak ikutkan, betul lah Prof, yang dulu ni lagilah darjah level dia tinggi. Tapi yang hari ni kenapa? Boleh juga dia buat berbincang sebenarnya kan, tapi kenapa teruk sangat? Kerana pada ketika itu bukan saja tak ada social media dan juga sebaran-sebaran di media sosial grup-grup ni, tetapi juga kerana pada ketika itu tahap rakyat, keselesaan rakyat pada ketika itu, mereka beranggapan bahawa kehidupan mereka agak baik pada ketika itu, untuk tahap itu. Jadi pada mereka, biarlah orang-orang yang berada di dalam politik je menyelesaikannya, sebab mereka masih dapat makan, mereka dapat bergerak, mereka dapat buat perkara-perkara baik. Tapi hari ini pelan ekonomi tak tahu ke mana, pelan kesihatan tak nampak lagi, betul kita buat hanya fasa-fasa. Rakyat sekarang tengah teruk. Sama macam saya kata, kalau untuk saya yang buat isu pembangunan, kita berhadapan dengan taraf turunnya rakyat kita punya pendapatan tu menganjak kepada 4.7%. Itu sangat besar lebar dia. Malah saya selalu katakan bahawa M40 dan juga B40 dah turun dah semuanya. Nanti 20 pun bergoyang-goyang dah sekarang. Jadi keadaan rakyat itu menyebabkan apa juga tindakan sikit aja salah oleh kerajaan hari, memang dia kena. Memang kalau kita dapat lihat di semua WhatsApp group, tak ada yang tidak perkataan derhaka ni. Penuh. Sebab apa? Sebab pada mereka, akibat tidak melaksanakan apa yang dititahkan oleh Sultan, tengok apa jadi. Dan mengapa keputusan dibuat tidak melalui sembah Sultan, walaupun dah berbincang, tapi tak ikut apa yang dikatakan oleh Pertuan Agong. Rakyat marah. Sebab sebenarnya sensitiviti rakyat Malaysia sekarang ni, asal ada saja satu perkara yang boleh mereka bantai betul-betul kerajaan, mereka akan bantai. Inilah dia. Sebab apa? Sebab tekanan. Cuba kalau government yang ada pada hari ini berjaya membuat plan
pemulihan ekonomi yang terjelas. Jelas ni maksud saya bukan fasa 1, fasa 2 nak tunggu kes turun banyak ni, tak ada. Kes ni tak akan turun sebab dia dah jadi endemik, dia tak jadi pandemik, dia dah ada dalam kita. So tak ada tindakan selanjutnya. Kita nak tengok pelaburan, tak ada. Kita banyak benda yang kita sekarang ni dalam orang kata dah out of hands. So orang tak kata apa ni? Jadi itu sebab isu derhaka ni semua pihak tibai. Semua pihak kata inilah masa yang paling sesuai. Kita pastikan kerajaan ni runtuh sebab dia sendiri pun kerajaan terbuat atap, orang kata. Bukan saya katalah, orang sebut, jadi saya sebutlah di sini. Maknanya rakyat punya sentimen tu membakar parti-parti politik yang sedia ada, bukan di dalam parlimen tapi juga yang sekeliling ni, untuk sama menekan kerajaan ni supaya mereka ni berundur daripada menjadi kerajaan. Itu sebab isu derhaka tu bolehlah sebenarnya dilihat di sini, tapi dalam konteks rakyat mereka kata negara ini, kerajaan hari ini telah derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong kerana tidak mahu mengikuti apa yang telah dibincangkan berkenaan dengan ordinan darurat dan juga proklamasi darurat. Jadi di sinilah sebenarnya sensitiviti tu. Saya nak tanya lagi Prof, sebab kita dah makin panas kan, bukan? Saya nak tanya lagi. Adakah Dr. Kamarul dengan Dr. Taufik, tunggu sekejap ya. Sebab saya tengok Prof Salawati jawab dengan penuh semangatnya. Adakah Prof rasa perkara ini sengaja dipolitikkan untuk mendapat political mileage ni Prof? Sebab saya fikir dalam keadaan pandemik sekarang ni, sepatutnya kita bersama-sama bersatu hati macam negara lain kan. Ya, fokus pada sesuatu isu. Ini tak habis-habis Prof. Kita nak mempolitikkan isu yang sebegini sehingga kita hilang fokus Prof. Sekali lagi. Di Malaysia ni, kita mempunyai ahli parlimen third world, pemikiran third world country. Jaranglah kita tak dapat. Tak kira lah kerajaan ke pembangkang ke bebas, sama je. Diorang ni akan melanggut ekro. Ada je pihak kerajaan salah, yang pembangkang pun, inilah masanya. Kita tidak meraihkan kepelbagaian, ya, perbezaan untuk bersatukan rakyat. Ahli-ahli politik kita pada hari ini, tanpa prejudis saya katakan, semua berfikir bagaimana nak kembungkan kantong masing-masing dan juga kroni masing-masing. Jadi di sinilah yang kalau kita tengok kenapa pembangkang tak boleh duduk dengan kerajaan, malah mencari salah kerajaan 100% untuk dibenamkan, dan kerajaan pun tak nak bersama dengan pembangkang sebab dia asyik membangkang saja dengan segi. Jadi memang semua buat untuk political mileage Prof. Memang semua buat untuk political mileage untuk parti mereka sebab semua berhajat untuk duduk di Putrajaya. Yang dah duduk di Putrajaya tak nak keluar sebab labanya besar, tapi yang pernah duduk, yang terkeluar, yang belum pernah merasa, memang bercita-cita untuk terus mendominasi. Jadi ini yang masalah kita. Kita takkan boleh jadi macam negara yang maju yang lain, seperti contoh di Amerika atau di Kanada. Memang mereka bergaduh waktu nak pilihan raya, tapi bila siapa saya tadi pilih oleh rakyat, mereka duduk dan berbahas dengan baik demi untuk rakyat negara mereka. Tapi kita tak. Sebab pada kita, untuk apa pula saya nak baik dengan kerajaan? Sedangkan nanti kerajaan yang dapat merit tu. Saya tetap jadi pembangkang. Tak boleh. Jadi di situ yang saya tengok, memang semua ahli politik Malaysia cakaplah macam mana pun saya nak berjuang untuk rakyat. Tak adanya dia berjuang untuk rakyat, dia berjuang macam mana dia nak dapat laba di Putrajaya dan kemudian nak mengayakan kroni-kroni dia. Sebab kita dah tengok semua pementan daripada BN, PHPN, sama sahaja. Jadi saya sebenarnya menanti kelahiran orang-orang baru yang kalaulah ada di Malaysia ini yang berani, sebab nak jadi ahli politik ni kena banyak duit. Jadi tak boleh nak come out sebab dia akan dibunuh lebih awal dalam area pembebatan politik dia. Jadi itu sebab kita akan tengok muka lama, umur 70-an, 80-an, hampir 100 tahun, mana ada. So apa yang diharapkan untuk orang-orang yang begini yang memang membawa politik dari dasar 60-an hingga ke abad ke-21? Semua akan pegang semua JLC-JLC ni. Jadi rakyat bukan bodoh. Budak-budak muda kita bukan bodoh. Yeah. Mereka akan mencari the less evil among all. Ya, yeah, Prof. Kadang-kadang saya pun rasa malu juga kan. Kita sebagai orang tua, taklah tua sangat bukan. Kadang-kadang kita rasa malu pada generasi muda kita terutamanya yang melihat secara live apa yang berlaku di parlimen. Dan dulu kita kata parlimen ni macam pasar malam, macam sarkis. Sekarang saya tengok lebih teruk pada pasar malam lagi. Dah tak ada, hilang langsung rasa hormat. Yang paling saya sedih baru-baru ni, ketika Perdana Menteri ni berucap dan Perdana Menteri minta khalayak semua membaca Ummul Quran, sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa COVID ini, saya tengok di kalangan ahli-ahli parlimen ni, ya Rabbi, saya tidak boleh bayangkan selama ini apabila kita baca Quran, apabila kita ialah orang kata bertakafur kan, apa istilahnya yang kita duduk seminit tu,
bertakafur. Selalunya orang senyap ya, orang apa, orang akan diam sebentar. Ini tak ada, riuh hilang rasa, langsung rasa hormatnya. Ini masalah dia yang saya bimbang. Generasi akan datang melihat kita hilang rasa hormat kepada pemimpin-pemimpin kita pada hari ini. Apa pun tak apa, kita tinggal ke itu sekejap lagi. Kita bincang nanti. Dr. Taufik, saya dari sudut kalau Dr. Taufik tengok dah soalan saya tadi yang mula-mula saya ambil, derhaka ataupun tidak, Dr. Taufik, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi, sila. Terima kasih Prof. Ridwan, ada panel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan derhaka atau tidak tu, dia bukan soalan objektif, dia lebih pada subjektif. Tetapi apa yang saya dapat lihat, ini adalah propaganda politik seperti yang disebut oleh Prof. Salawati sebentar tadi. Tidak ada langsung dalam mana-mana perenggan perkara dalam perlembagaan menyatakan istilah derhaka. Cuma sentimen tersebut dimainkan ya, bagi memperlihatkan bahawa ya, isu sebenar itu telah lari dan tidak berjaya dibawa untuk dipropagandakan dalam parlimen. Sebab itulah kita lihat ya, istilah derhaka ini dimain-mainkan. Kerana apa? Kerana sidang parlimen ini tidak boleh memberi satu political mileage kepada pembangkang bagi mencapai ya, matlamat mereka ataupun sasaran mereka. Kerana apa yang telah dilakukan kerajaan sebelum ini, yang baik kita kena akui. Ya, misalnya kita lihat apa yang dilakukan oleh kerajaan pelan-pelan sebelum ini. Ya, betul, pelan-pelan tersebut tidaklah maksum. Pelan-pelan tersebut bukanlah satu kitab yang suci, tidak boleh dikritik. Ya, ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tetapi apabila masuk ke dalam konteks parlimen, ya, apa isu nak dibawa? Hanya kesalahan teknikal ya, ataupun khilaf. Bagi saya, dalam konteks yang berlaku baru-baru ini, ya, khilaf. Ya. Apa yang boleh dilakukan oleh pihak Menteri Jabatan Perdana Menteri, iaitu dengan mudah ya, mohon ampun kepada tuanku, menyatakan bahawa wujud khilaf dalam perkara tersebut. Tetapi saya lihat dalam konteks hari ini, ya, dalam konteks Kerajaan Perikatan Nasional, respon terhadap isu-isu semasa, isu-isu yang timbul dan tercetus dengan tiba-tiba itu terlalu lambat. Ya, kita lihat media di bawah Kerajaan Perikatan Nasional itu terlalu perlahan untuk respon isu-isu yang sepatutnya hanya beberapa jam perlu ditangani dengan baik oleh media kerajaan. Ya, tetapi apa yang kita dapat lihat? Hari ini rakyat masih lagi tertanya-tanya. Ya, siapa derhaka? Betul ke derhaka? Bertukar kerajaan atau tidak? Adakah kerajaan yang ada ini masih mengekalkan Perdana Menteri yang sama? Tetapi saya melihat bahawa istilah derhaka itu sebenarnya tak timbul. Itulah propaganda politik, agenda politik nak mengekalkan momentum ya, menjelang PRU15, kerana boleh diadakan pada bila-bila masa. Namun kita lihat rakyat masih belum lagi bersedia untuk berhadapan dengan PRU15. Tetapi apa yang kita lihat hari ini dalam sidang dewan, sidang khas ya, mesyuarat khas ya, rakyat boleh menilai sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Salawati, kita ni kadang-kadang rasa pening, wunsing tengok apa yang berlaku dalam mesyuarat khas itu seolah-olah bukan untuk rakyat, bukan untuk kebajikan rakyat. Ya, saya lihat itu seolah-olah seperti reunion kepada ahli-ahli parlimen untuk berjumpa, mengucak-kacirkan dewan. Ini kita masih jauh parlimen kita kematangannya, ya, bagaimana nak mencapai satu persidangan atau perbahasan yang cukup baik apabila kita bertemu di dewan rakyat, ya, hal-hal rakyat yang nak dibincangkan. Bagi saya, ya, kalau 5 hari dah diperuntukkan tu, bagi saya sudah memadai. Ya, kalau boleh disingkatkan lagi, kenapa? Sebab kita lihat ya, prestasi soal jawab di parlimen tidak mencapai apa yang diingini oleh rakyat. Ya, rakyat sebenarnya telah kecewa dengan apa yang telah dibincangkan di Dewan Rakyat baru-baru ini. Kita lihat tuduh-menuduh macam-macam sehinggalah timbul istilah derhaka itu, ya, merosakkan ya, fear rakyat. Ya, perasaan rakyat yang susah, yang memerlukan simpati daripada pelbagai pihak, khususnya daripada kerajaan, ahli-ahli parlimen, pembangkang. Ini sebenarnya rakyat mahu. Rakyat tak mahu tengok bergaduh-gaduh di Dewan Rakyat. Rakyat rasa
pening, rakyat rasa susah. Inilah sebenarnya yang saya nak sampaikan. Istilah dahaka tu masih lagi jauh kalau nak sebut istilah dahaka tu. Lama dulu ya muncul istilah dahaka. Kita tak sampai tahap anggapan dahaka pada Sultan Melaka pun. Ya, yang wujud sekarang hanyalah ketegangan, pergeseran. Ya, kita jangan tambah-tambah atau kok tambah keadaan yang merungsingkan rakyat, emosi rakyat terganggu dan akhirnya rakyat semakin hari semakin menjauhkan diri mereka daripada arena politik. Dr. Taufik, kalau kita lihatlah bila parlimen negara-negara lain bersidang kan, terutama negara maju ataupun jangan pergi jauh lah, negara jiran kita pun dah cukup lah, Singapura, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Kita tengok perjalanan parlimen mereka begitu cantik lah, ya, tertib, beradab. Tapi kita ni dia sangat, saya sangat pelik lah apa tu Dr. Taufik, ya, dalam semua perkara kita nak berbalah. Sepatutnya hari ini kita fokus kepada dua perkara penting, nak menangani wabak dan juga ekonomi ni, kehidupan rakyat, kebajikan rakyat dan sebagainya. Kalau Saudara Taufik lihat pada hari ini, sikit lagi ni, ya, tidak akan sepatutnya hari ini semua pakar-pakar fikir soal bagaimana kita nak pastikan rakyat kita cukup makan, Dr. Taufik. Bukan itukah sepatutnya daripada kita permainkan isu derhaka ini? Yang berlaku, Prof, bukan rakyat cukup makan. Ahli parlimen cukup makan, cukup selesa atau tak. Itu sebenarnya yang mereka fikirkan. Ya, seperti Prof Salawati sebut sebentar tadi, ya, bila ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik yang terus kekal di parlimen itu membawa jiwa 60-an, 50-an itu masih ada dalam parlimen. Jadi suasana itu sama. Mereka memikirkan tentang kuasa, mereka memikirkan bagaimana untuk kelangsungan kedudukan mereka. Kita lihat di Singapura atau negara-negara lain yang sekitar kita itu jauh meninggalkan kita daripada aspek kematangan. Bagaimana berbahas dengan cukup baik, ya, bagaimana disiarkan secara langsung itu tidak mencemarkan, ya, kemuliaan dewan, kedudukan mereka sebagai ahli parlimen. Kalau kita lihat hari ini, ya, berbanding dengan tahun 70-an, 80-an, ya, ahli-ahli parlimen hari ini, ahli-ahli politik ini, orang jumpa tepi jalan, kadang-kadang orang tak nak tegur. Sebab apa? Hilang penghormatan kepada orang politik. Ya, orang politik bagi mereka seolah-olah memperkudakan, ya, kuasa, kedudukan mereka. Sehingga kan apabila menjelang pilihan raya, ya, menerusi kempen pilihan raya, baru dicari rakyat. Ya, barulah hantarlah pelbagai barangan apa-apa sekalipun untuk mendapat sokongan dan simpati daripada rakyat. Maka saya rasa tindakan yang pertama tu kita mesti kurangkan ataupun kalau boleh tak perlu ada lagi lah ahli-ahli parlimen yang berumur 70 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Idea-idea yang sudah luput, ya, kalau dah tak berjaya menjadi calon Perdana Menteri, sudah-sudahlah fokus ke arah yang lain, ya, dah jadi Perdana Menteri, sudah-sudahlah, ya, cari kehidupan yang lain. Itu sebenarnya bagi ruang kepada orang muda, ya, kepada idea-idea yang lebih segar untuk, ya, menajui negara. Kalau kita masih biarkan keadaan sedemikian, saya khawatir, ya, anak-anak muda dia akan menjauhkan diri daripada konteks politik. Ini sebenarnya yang perlu lakukan. Perlu ada satu undang-undang yang sebenarnya boleh mengurangkan pelibatan umur 60 tahun ke atas dalam politik serta sebagai ahli parlimen. Kita boleh buat sesuatu, ya, walaupun demokrasi membenarkan, ya, berapa saja umur, tetapi kita kena lihat lebih jauh. Adakah kita memberikan kebebasan itu untuk kebaikan negara? Kalau merosakkan negara, kita kena buat sesuatu dengan kadar segera. Baik, kadang-kadang Dr. Taufik, saya fikir juga, ya, begitu lama menjadi ahli parlimen, begitu lama menjadi pemimpin, begitu lama menjadi menteri, kadang-kadang kita fikir tak cukup-cukup ke lagi. Ha, itu kadang-kadang saya fikir nak apa? Apa lagi? Hidup ni nak apa lagi sebenarnya? Tapi tak apa, Dr. Taufik. Kita nak suruh minta Dr. Kamarul lantunkan. Dr. Kamarul, tadi saya tanya kepada Prof. Salawati tadi tentang skala derhaka tu. Ya? Prof. Dr. Kamarul pun bidang ada kaitan dengan undang-undang juga. Kalau daripada skala 1 hingga 5 lah, Dr. Kamarul, ya,
dengan apa yang berlaku skala derhaka itu dengan dahulunya derhaka itu, di mana Dr. Kamarul letakkan 1 hingga 5 ni doktor sekarang ini dibandingkan dengan yang berlaku sebelum ni Dr. Kamarul, sila. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab soalan ini, soalannya soalan objektif ya. Antara 1 hingga 5 saja. Cuma saya rasa saya perlu menjawab secara lebih subjektif terlebih dahulu ya, dengan melihat kepada latar belakang bagaimana tuduhan derhaka ini timbul ya. Yang pertama sekali, bila kita tonton sidang Dewan Rakyat pada hari pertama 26 Jun yang lalu, maka didapati yang pertama sekali menuduh kerajaan ini derhaka adalah of course lah pihak pembangkang ya, terjerit-jerit ya menyebutkan mengenai kerajaan derhaka. Malah ada saya dengar MP daripada Pokok Sena ya, Mahfuz, Datuk Mahfuz Omar menyebut ya, bertanya kerajaan nak berperang dengan agong ke? Bukan setakat derhaka, malah tuduhannya adalah kerajaan nak berperang dengan raja ya, dengan Yang di-Pertuan Agong. Sampai ke tahap itu tuduhan yang diberikan ya. Ini adalah kerana desakan mereka supaya ordinan darurat itu ditamatkan, dibawa ke sidang parlimen untuk dirungkaikan, tidak dibenarkan oleh speaker dewan ya. Ini ialah yang membawa kepada gelaran lapdog ataupun anjing suruhan ya, oleh ahli parlimen DAP Ram Kapal Singh ya, terhadap speaker ya. Jadi isunya adalah, pada pendapat saya, bukanlah isu yang seperti yang banyak pihak sebutkan, bukanlah isu substantif ya. Isunya adalah hanyalah isu prosedural ya, disebabkan berdepan dengan desakan begini. So Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taki Yudin Hassan pun mengumumkan bahawa Kerajaan Persekutuan dalam mesyuarat pada 21 Julai yang lepas telah memutuskan, yang pertama, tidak akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan proklamasi darurat baru bila tamat 1 Ogos ya. Dan yang kedua, mesyuarat sama memutuskan supaya semua ordinan darurat dibatalkan ya. Kemudian terjerit-jerit pula Lim Guan Eng tanya, oh bila masa, bila keputusan dibuat ya. Jadi Datuk Taki Yudin pun sebut ya, 21 Julai ya, yang berkuasa 21 Julai. Dan seperti yang dinyatakan oleh pejabat Perdana Menteri, ini benar-benar berlaku ya, ini benar-benar berlaku. Dan maksudnya benda ini adalah satu cubaan ya. Mungkin Datuk Seri Taki Yudin berpandangan bahawa jika beliau tidak menyebut perkara yang betul, maka beliau akan boleh dituduh sebagai cuba mengelirukan parlimen ya, sebab mencuba menyembunyikan maklumat bahawa mesyuarat kabinet telah berlangsung pada 21 Julai dan memutuskan untuk revoke, membatalkan ordinan darurat ya. Cuma yang tidak disebutkan oleh Datuk Seri Taki Yudin adalah bahawa ordinan darurat ini pembatalannya masih lagi ataupun dalam proses untuk menunggu perkenan Seri Perdana Menteri Yang di-Pertuan Agong. Jadi itulah yang dimainkan oleh media massa, khususnya portal-portal berita, yang mereka membesar-besarkan berita bahawa kerajaan telah menamatkan ordinan darurat ya, berkuasa 21 Julai 2021 ya. Sedangkan yang sebenarnya apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Taki Yudin adalah bahawa kerajaan telah memutuskan untuk membatalkan darurat ya. Memutuskan dengan membatalkan itu adalah dua perkara yang berbeza ya. Memutuskan untuk membatalkan maksudnya prosesnya masih lagi berjalan, proses pembatalan itu.
berbanding dengan berita-berita yang dilaporkan dalam media masa itu kerajaan telah membatalkan. Itu seolah-olah telah berlaku, ya, tidak perlu lagi perkenan yang di-Pertuan Agong. Dan inilah yang kelihatan cuba dimainkan oleh pihak pembangkang yang mengungkapkan istilah derhaka ini dengan menyebut kononnya kerajaan membatalkannya tanpa mendapat ataupun meminta perkenan yang di-Pertuan Agong. Dan hari ini saya nampak dimainkan pula dalam foto-foto berita, dalam grup WhatsApp, kenyataan oleh ada Datuk Gopal Sriram, ya, Datuk Gopal Sriram yang menyebut bahawa keputusan sebegini sebenarnya tidak memerlukan tanda tangan yang di-Pertuan Agong. Jadi ini pada hemat saya boleh mengelirukan, ya, sedangkan kerajaan sendiri tidak pernah, ya, berpendirian begitu. Kerajaan melalui kenyataan yang diberikan tidak pernah menyentuh kuasa yang di-Pertuan Agong, cuma menyebut bahawa benda itu masih lagi dalam proses, ya. Jadi ini bukanlah pendirian pihak kerajaan. Jadi berbalik kepada isu derhaka ataupun tidak ini, jadi pada hemat saya apa yang ada hanyalah sedikit pertikaian mengenai prosedur, ya. Sebab dalam titah yang di-Pertuan Agong dah disebutkan bahawa proklamasi darurat dan ordinan darurat ini hendaklah dibentangkan dan dibahaskan, ya, di dalam parlimen, ya. Sedangkan kalau mengikut fahaman kerajaan dan fahaman yang di-Pertuan Dewan Rakyat pula, ya, ada tercatat dalam handset, ya, bahawa mesyuarat khas ini telah membentangkan semua risalah proklamasi darurat dan ordinan darurat, dalam bahasa Inggeris dia laid before both houses of parliament, ya. Jadi pada fahaman pihak kerajaan, apa yang diperlukan hanyalah setakat meletakkan atas meja, table, ya, laid before, ya. Sedangkan pada fahaman pihak yang lain, pihak pembangkang, tak boleh, ya, itu bentang, istilah bentang ini adalah merangkumi bahas sekali, kena bahas, kena undi, ya. Sedangkan kalau kita lihat, kalau mengikut perkara 1503 perlembagaan, yang disebutkan adalah annulment, itu proses perungkaian itu yang memerlukan kepada perbahasan dan pengundian, ya. Jadi ini adalah benda yang sedikit salah faham, ya, salah faham yang saya rasa tidaklah akan bertukar menjadi krisis, ya. Sebab bendanya adalah bukannya perkara yang substantif, tetapi adalah perkara yang menyentuh mengenai prosedur sahaja, ya. Prosedur bagaimana penamatan ordinan darurat ini harus dilakukan, ya. Sebab semua bersetuju, ya, pembangkang setuju ordinan darurat ditamatkan, kerajaan pun setuju ordinan darurat ditamatkan, raja-raja Melayu pun setuju juga, ya, dalam titah sebelum ini bersetuju supaya proklamasi darurat tidak diteruskan, ya. Jadi tidak ada masalah besar, ya. Cuma hanyalah dari segi pertikaiannya dari segi prosedur, ya. Jadi saya rasa isu ini tidak sepatutnya boleh dikategorikan sebagai satu penderhakaan, ya, kerana berbanding dengan waktu PH memerintah dulu, terlalu banyak, ya, terlalu banyak sekali insiden-insiden yang menunjukkan kederhakaan PH, ya, terhadap institusi diraja, ya. Contohnya adalah waktu yang di-Pertuan Agong sekarang juga, ya, mengumumkan bahawa Tan Sri Muhyiddin dipilih sebagai PM, mendapat majoriti kepercayaan ahli-ahli parlimen untuk dilantik sebagai PM, ya, bertalu-talu, ya, pemimpin Pakatan Harapan mempersoalkan, ya. Itu mempersoalkan, ya, di-Pertuan Agong, ya, saya boleh sebut satu-satu, ya, contoh sebab ada laporan polis dibuat, ya. Contohnya adalah pemimpin Amanah Khalid Samad, ya, 5 Mac, ya, 2020, ya, dia sebut, dia kata
dia kata bila undi dapat 100 lebih ya, memang dapat 100 lebih ya, PH dia dapat ya. Cuma Agung tak confident dia kata ya. Agung tak confident kerana apa? Kerana 100 lebih itu hanya dalam 40 orang Melayu. Bukan Melayu 60 lebih. Jadi ini mempersoalkan ya, mempersoalkan yang di-Pertuan Agong ini boleh dikira sebagai satu bentuk penderhakaan yang mempertikaikan keputusan yang di-Pertuan Agong. Kemudian Datuk Seri Saifuddin Nasution pula ya, itu ini pemimpin PKR 7 Mac 2020 dia sebut bila Tun nak pergi ke istana untuk menyatakan bahawa bukan 36 orang sokong Tan Sri Muhyiddin, Agong pada waktu tu tutup pintu ya, main kotor, tutup pintu tak menata masuk ya. Kalau Agong adil, buka pintu lain jadinya, dia kata. Maksudnya Tan Sri Muhyiddin tak akan dapat jadi Perdana Menteri lah kalau Agong ini adil ya. Kemudian Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sendiri, ini seorang lagi pemimpin amanah. 12 Mac 2020 dia sebut mengenai perkhianatan para pemimpin bersatu. Dia kata tengah-tengah main bola, dalam pertengahan main geng kita sumbat gol sendiri. Kemudian referee iaitu yang dirujukkan kepada yang di-Pertuan Agong pula ya, berat sebelah ya, referee berat sebelah ambil kira gol tersebut. So jatuh diorang. So ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan betapa pemimpin PH ya, sebenarnya jauh lebih teruk ya, mempersoalkan, malah banyak lagi ya menghina yang di-Pertuan Agong, termasuk Sultan Johor ya, Sultanah Johor dan Tuanku Mahkota Johor ada dulu ya, pada bulan Jun 2019 ahli parlimen MP Labis Pang Hock Leong dia query ya nombor plate TMJ dan RZ yang digunakan oleh TMJ dan Sultanah Johor. Dia kata ini daftar ke tidak dengan JPJ ya, kalau tak daftar kenapa kenderaan-kenderaan dengan plate nombor ini ada pada atas jalan raya itu. Kemudian sedangkan dia juga pada tahun yang sama 16 Mei telah disebut mendapat kemurkaan Sultan Johor ya, kerana mencabul kesucian masjid ya, menggugat kedudukan Islam sebagai agama negeri Johor. Itu ya, Sultan Johor direct disebut murka ya, menzahirkan kemurkaan, sedangkan dalam kenyataan media yang di-Pertuan Agong tidak ada istilah murka, yang disebut hanyalah istilah duka cita ya. Okey, itu adalah contoh dia ya, yang disebutkan secara individu. Dan kalau kita lihat dari segi apa yang dilakukan dalam pemerintahan, itu jauh lebih teruk lagi PH ya berbanding dengan PN ya. Kalau kita lihat manifesto PH itu sendiri ya, banyak sekali terdapat janji-janji yang pada hakikatnya adalah cubaan untuk membuang kuasa raja-raja ya, membuang ataupun melemahkan kuasa raja-raja, termasuklah dalam dari segi pelantikan penjawat-penjawat tinggi kerajaan ya, ahli-ahli SPR, ahli-ahli Suruhanjaya, pelantikan kehakiman, ahli-ahli SPRM, mereka nak pindahkan kepada parlimen ya. Sebelum ini adalah kuasa yang di-Pertuan Agong, ataupun paling tidak pun nak jadikan kuasa lantikan yang di-Pertuan Agong itu tertakluk kepada pengesahan parlimen. Kena parlimen lagi besar daripada yang di-Pertuan Agong. Jadi ini lagi teruk sebenarnya, lebih teruk daripada derhaka lagi. Ini cubaan untuk nak buang kuasa raja lagi ya. Dan termasuklah juga ya, apa yang apa nama waktu ISET ya, waktu ISET cubaan untuk apa yang dikatakan sebagai cubaan untuk menghapuskan kuasa raja-raja melalui ratifikasi Statute Rome ya, bila raja-raja Melayu tak nak setuju, tak nak beri perkenan kepada kepada ratifikasi Statute Rome ini, pemimpin PH ya, saya boleh sebut nama ya, sebab memang ada rekod dia ya, Dr. Syed Hussein Ali ya, Dr. Syed Hussein Ali ini pemimpin kanan dalam PKR ya, dia sebut secara terbuka dalam satu forum bahawa raja-raja Melayu tak nak beri perkenan kerana nak lindung diri mereka dari jenayah kemanusiaan yang mereka lakukan. Dan mereka sebut juga bahawa beliau sebut juga bahawa raja-raja Melayu sekarang ini makin
makin meluas, menentang, menceroboh, melanggar perlembagaan negara, antara perompak kekayaan negara. Ini jauh lebih teruk, ya. Menghina apa, bukan kalau bukan penderhakaan pada skala maksima, apa lagi ya benda ini. Dan banyak lagi lah ya contoh-contoh yang jika kita nak kemukakan ya, termasuk yang lebih baru lagi bulan Mei 2021 ya, seorang pemimpin DAP ya, Aspan Alias yang join DAP pada 2021, beliau buat apa komen bertulis dalam Facebook, dia cakap Tengku Abdullah yang Dato' Agong ni bukan apa dilihat oleh rakyat sebagai raja, tapi sebagai seorang ahli bisnes ya, semua benda nak komisen ya. Tengku Abdullah telah membangsatkan institusi Yang di-Pertua Agong, itu dia sebut bastardize the institution of the Yang di-Pertua Agong. Dan dia cakap juga Tengku Abdullah menyalahgunakan kedudukan baginda sebagai Yang di-Pertua Agong dan perlu turun dari tahta. Ini teruk ya, ini berbanding dengan apa yang berlaku dalam parlimen 2-3 hari ini, tahap derhaka yang ditunjukkan oleh para pemimpin PHK ini jauh lebih besar ya. Saya tahu benda ini sebab saya pun dipanggil oleh pihak polis untuk jadi saksi ya. Jadi saya rasa itulah dilihat dalam konteks ini, maka apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat ini bukanlah satu perkara yang besar yang insyaAllah saya jangkakan boleh diselesaikan dengan aman. Cuma apa yang berlaku ialah seperti yang rakan-rakan sebutkan tadi dan yang Profesor Ridwan sebutkan juga ya, perkara yang cuba dibesar-besarkan oleh pihak pembangkang untuk mileage politik mereka sendiri. Itulah dulu dari saya, panjang pula. Terima kasih Dr. Kamarul. Kadang-kadang itu yang saya rasa pelik, bila terkena kat diri sendiri dia senyap. Begitulah ya. Tapi bila kena ke orang lain, riuhnya macam nak kiamat. Saya fikir perkara ini perlu dilihat kembali ya, supaya kita dapat berpolitik secara matang. Pada masa sama kita dapat penghormatan daripada orang luar. Kita sekarang ni dah berada dalam keadaan susah, ekonomi kita dan sebagainya. Kita perlukan keyakinan pelabur-pelabur pada luar terhadap negara kita. Kalau kita terus dengan keadaan sebegini sehingga orang lihat negara kita ni seolah-olah macam tidak stabil ya, akhirnya nanti keadaan kita akan semakin lama semakin teruk dan sebagainya, bukan? Jadi kita harapkan perkara-perkara sebegini perlu dilihat secara serius. Kalau boleh Prof. Salawati, ini saya tengok komen-komen tu banyak tu daripada tu. Saya baca aja. Kita tak kisah you setuju ke tak setuju ke, dalam sebuah negara demokrasi ya, setiap orang bebas untuk memberikan pendapat berdasarkan bidang keilmuan masing-masing. Cuma kita minta jangan apa tu attack peribadi tu. Kalau nak berhujah ya, cuba hujah dengan ilmu tu. Itu kena. Baik. Tapi saya baca, saya suka je baca komen-komen tu. Prof. Salawati, ada disebut tadi saya tak nak tengok lagi, tak nak bacakan komen sebab komen tu banyak sangat masuk ni. Kalau Prof. Salawati tengoklah surat daripada daripada Pertuan Agong berkaitan dengan ordinan darurat ni, secara tersurat dan tersirat ya, apa Prof dapat gambarkan tentang kandungan surat tersebut dan apa tindakan yang perlu dibuat oleh kerajaan hari ini dalam respon kepada surat tersebut, Prof? Sila. Begini, kita ni jadi kecoh sebab kita keliru di antara penamatan proklamasi darurat dengan pembatalan ordinan darurat. Dia dua benda yang berbeza. Yang itu yang jadi letuk-letuk, kecoh-kecoh tu. Sebenarnya begini, darurat tu yang saya cakap yang pertama, proklamasi darurat tu, itu memang komitmen kerajaan. Dia tidak mahu menasihati yang di-Pertuan Agong untuk meneruskan darurat selepas 1 Ogos, tak ada masalah. Sebab memang dia akan terbatal sebab sampai situ. Tetapi ordinan darurat ni, ini yang dihangat dibincangkan ni. Ordinan darurat tu dia boleh beroperasi selepas masa darurat.
selepas daripada kita membatalkan tu, dalam masa 6 bulan sekiranya tidak ditarik balik atau diungkaikan oleh parlimen. Jadi di sini yang saya faham bahawa pihak istana mahu ordinan-ordinan tersebut dibentangkan dan dibahaskan di parlimen terlebih dahulu sebelum diputuskan sama ada kita nak teruskan atau tidak. Itu yang menjadi perkenan yang mana yang di-Pertuan Agong sebelum membuat suatu keputusan itu sah, dia mahukan kita terlebih dahulu bahaskan, bentangkan dan bahaskan. Apabila semua ahli dewan telah membahaskan dan bentangkan, maka sama ada mereka setuju atau tidak, itu baru kita buat keputusan sama ada ordinan darurat itu perlu disambung selama 6 bulan atau tidak. Dan itu yang jadi kecohnya, bukannya pasal proklamasi darurat. Proklamasi darurat memang akan terbatal, itu memang dah diberitahu awal. Yang jadi isu ordinan darurat, sebab ordinan darurat ni mengikat banyak perkara. Jadi sekarang ni, kalau mereka nak batalkan tanpa mengungkaikannya di parlimen, memang orang akan marah. Sebab banyak perkara yang kita nak dengar. Mungkin untuk orang bukan perundangan, mereka merasakan benda ini tidak penting. Untuk orang undang macam kami, dia berkait rapat dengan kontrak pembayaran, dengan tanggungjawab kementerian, dengan tanggungjawab pihak-pihak badan berkanun. Sebab apabila ada dan memakai bersekali dengan penyakit berjangkit, saman-saman yang dikeluarkan tu macam mana? Itu yang kami nak tahu. Untuk orang undang-undang seperti saya straight to the point je ya, saya mahu ianya dibentangkan, dibahaskan supaya kita putuskan. Itu baru demokrasi. Bukan kita cakap, okey kita putuskan, kita macam, tak boleh. Sebenarnya, good governance, you tak boleh ada khilaf. Ini abad ke-21. You take from the people. You mesti tak boleh khilaf dalam membuat keputusan. You are ministers, law ministers. Macam mana boleh terkhilaf? Di mana penasihat? Di mana AG Chambers? Jangan macam tu eh. Kita tak nak dengar perkataan terkhilaf tu. Sebab pada kita, you become a minister, you must be confident. You must be very clear about that. Tapi kalau bila kita tak clear macam sekarang ni, orang akan tanya-tanyalah. You sekarang ni bahas ke tidak? Benda macam mana? Jadi saya melihat yang di-Pertuan Agong mohon supaya kita bentangkan dan kita perbahaskan di parlimen, kemudian kita putuskan sama ada kita mahu teruskan atau tidak. Jadi itu yang dia nak tahu. Jadi kalau benda tu sah, barulah dia nak lihat. Sebab rakyat nak tengok, rakyat nak dengar dengan jelas apa masalah dia, di tahap mana sebenar komitmen ahli-ahli dewan ni kepada rakyat. Sebab katanya nak berkhidmat untuk rakyat kan. Jadi kenalah tunjuk. Jadi itu yang kita nak tahu, apa solusi kepada krisis kesihatan dan ekonomi kita yang teruk ni. Apa bendanya? Dari segi undang-undang itulah yang kita sebagai rakyat pun yakin, kalau kita bahaskan maka semua ahli akan ambil bahagian dan kita boleh pilih secara demokrasi. Okey, bapa yang nak diputuskan untuk lagi 6 bulan, siapa yang tak nak? Itu yang di-Pertuan Agong minta. Dan kerajaan kena buatlah komitmen macam tu. Jadi itu sebab pada saya kurang bersetuju untuk mendengar terkilaf, boleh diperbaiki. Sebab benda ni bukan benda sikit tau. Benda ni dia impak dia banyak kepada rakyat, kepada perjalanan perundangan. Tanyalah kepada mana-mana orang yang melaksanakan tugas-tugas perundangan, impak dia sangat besar. Mungkin setengah orang kata tak ada apa-apa lah kan, minta ampun, minta maaf, jadi settle. Tak, dia bukan begitu. Kita kena bahaskan benda tu, lepas tu apa implikasi kepada undang-undang yang terpakai sebelum itu dan kemudian apakah undang-undang yang akan terpakai selepas itu dan bagaimana kita menyelesaikan sesuatu isu. Sebab saya banyak kerja-kerja di universiti yang berimpak kepada keputusan-keputusan ordinan ini. Itu sebab kami memang mengharapkanlah ada perbahasan, ada persetujuan ataupun dibuat kiraan bagaimana perlukah diteruskan atau tidak, kerana itulah yang akan menjadi amalan demokrasi kepada dasar perlembagaan persekutuan yang mana menghormati peranan raja perlembagaan sebagai ketua negara. Prof sebutkan tadi, Prof, saya tertarik juga bila Prof kata kita tidak sepatutnya terkhilaf, lebih-lebih lagi kita bergelar menteri. Tetapi bukankah kita manusia, Prof? Bukan kita manusia, kadang-kadang kita ter, perkataan ter tu. Jadi Prof, bila ter tu dah berlaku, apakah tidak ada jalan untuk memperbaiki kekhilafan tu, Prof? Sila Prof. Okey, begini, macam saya kata tadi, benda dah jadi kan. Orang kata damage has been done. Dan apa yang nak buat lagi? Kita kena perbaiki. Kalau perbaiki macam saya kata, mesti cepat apa orang kata sembah
maknanya berjumpa lah, berjumpa, bertemu kembali dengan Dipertuan Agong, kita betulkan balik. Kita kena buat sebab pada saya, sorry, when kita berada pada zaman sekarang ni, keputusan besar tau, ini keputusan negara, ini bukan keputusan satu syarikat kecil, enterprise ya. Ini keputusan besar negara, impak pada nama baik negara di mata dunia, and you fail to doing that, itu sesuatu yang sangat memalukan. Itu pada saya lah, saya tak boleh terima benda tu. Sebab pada saya, don't give alasan. Tapi benda dah berlaku, bila benda dah berlaku, kena cepat melakukan semua maklum dan jumpa kepada yang tuanku bahawa kita akan table benda ni. Dia kena table. Kalau dia tak table, dia akan jadi huhara. Dia membunga-bunga kepada krisis perlembagaan sebenarnya. Sebab saya kita kena faham. Macam kita cakap tadi, ramai pihak nak ambil mileage dia orang punya politik dalam hal ni. Semua menjerit-jerit, derhaka-derhaka. Walaupun dia orang pun sendiri pun derhaka. Tapi tak apalah kan. Sebab kita tahu memang pemikiran third world tu begitu. Tapi macam mana kita nak counter balik? Supaya dalam keadaan kita sekarang, kita nak menolong rakyat ni. Rakyat dah mati ramai ni. So macam mana? That's why saya kata kita kena bahas. Kita tak boleh letak rang, tak boleh letak di atas meja. Letak atas meja tanda tangan. Oh tak. Dia kena dibahaskan walaupun ya mengambil masa pukul 2-3 pagi. Dia kena dibuat sebab itu komitmen demokrasi. Itu sebab orang tengok siapa datang. Ingat tak kita pernah luluskan satu round undang-undang sampai pukul 2-3 pagi dan kita boleh count siapa yang berada ramai dalam parlimen. Itu dia. So pada saya, I'm so sorry lah, mungkin orang tak suka penangan saya. Saya very clear. Pada saya, kita perlu kepada perkara yang dah tersilap tetapi kita kena cepat perbaiki ya, supaya kita, yang pada saya, siapakah stakeholder kita? Stakeholder tu adalah rakyat. Rakyat ni yang kita nak cater. Jadi kita kena pastikan hak rakyat dulu baru hak kita. Jadi dalam hal ini saya tetap kata pihak kerajaan kena membuat penambahbaikan, pembetulan yang mana patutlah dia ada penasihat yang tersendiri. Perlu mengadakan di Pertuan Agong, mengatakan mereka mesti memperbahaskan. Dan saya percaya kepala hari Isnin ni janjinya nak disebut, kita tunggulah, kita tunggu. Dan sebenarnya saya mengharapkan kerajaan boleh memperbetulkan keadaan itu secepat mungkin. Ya? Sebab macam saya kata, kita nak bertelagah, kita nak marah pun tak guna, benda dah jadi dan orang pun ambil mileage dengan semua benda ni. Tapi kita perbaiki keadaan demi untuk rakyat, itu saja. Prof, saya teringat kepada kata, ya. Saya mencelah sikit. Sila, Doktor. Cuma saya nak sebut sikit tadi. Prof, kepada respon kepada Prof Salawati tadi, kita berpegang kepada prinsip berkata benar walaupun ia pahit untuk ditelan. Saya pegang pada itu, Prof. Baguslah. Saya fikir perbincangan terbuka sebegini kita wajar untuk luahkan dan tidak ada masalah. Sila, Doktor Kamaru. Sila. Ya, saya setuju ya bahawa sekarang ini apa yang saya nyatakan tadi adalah kita ada khilaf ya, dua. Satu pihak menyebut bahawa kalau tabling itu untuk sekadar untuk memenuhi ya tujuan pembatalan itu, kalau pihak kerajaan dia merasakan bahawa cukup dengan late saja ya. Cuma kalau nak rungkaikan itu memanglah kena bahas dan juga undian ya, dan disebabkan sekarang ini yang Dipertuan Agong dalam titah terbaru sudah menyebutkan perkataan merungkaikan, maka of course lah benda ini kena dibahaskan, dibawa untuk dibahaskan, diundi, barulah disebutkan, barulah ia memenuhi apa elemen perungkaian ya ataupun annulment ya. Cuma apa yang kerajaan cuba buat sebelum ini adalah pembatalan sahaja ya, revocation ini pada hemat kerajaan tidak memerlukan kepada perbahasan dan juga pengundian. Jadi di situ ada tafsirannya. Cuma apabila sudah ada titah yang menghendaki annulment, maka saya pun bersetuju bahawa dalam situasi sekarang maka kita kena ikut tak akur kepada titah yang Dipertuan Agong lah. Saya ada sebut ya dalam rencana ada yang tersiar dalam Tersiar Malaysia hari ini ya, kita tidak perlu buang masa dengan perkara-perkara yang boleh apa menjejaskan keharmonian kita pada saat kita perlu fokus kepada isu yang lebih besar, iaitu isu-isu pandemik dan isu-isu pemulihan negara. Dan saya tidak melihat bagaimana
usul untuk enal ordinan darurat ini akan menghadapi masalah sekiranya ia dikemukakan oleh pihak kerajaan, ya, sebab dah sebelum ini pun pihak pembangkang juga, ya, tak nak darurat ini, ya. Raja-Raja Melayu pun sama juga tak nak darurat, ya. Bila tak nak darurat maksudnya samalah tak nak ordinan darurat, ya. Sedangkan apa yang berlaku sekarang ialah jika ordinan darurat itu tidak ditamatkan tempohnya, tidak ditamatkan kuasanya, maka dia boleh berjalan lagi secara automatik sehingga 6 bulan. Sebenarnya yang akan untung daripada benda ini ialah pihak kerajaan juga, ya, sebab pihak kerajaan masih boleh menggunakan semua ordinan-ordinan darurat yang ada sekarang ini sehingga tempoh 6 bulan lagi, ya, daripada tarikh 1 Ogos, ya. Cuma saya rasa disebabkan kerajaan akur dengan titah yang di-Pertuan Agong, saya rasa pun maka pihak kerajaan akan juga membuat pembatalan mengikut yang dikehendaki oleh yang di-Pertuan Agong, ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat, ya, pada 24 November 2011 dulu, ya, waktu Datuk Seri Najib Razak, ya, jadi PM, ya, beliau pernah bentang usul bagi rungkai, ya, rungkai ataupun enal, ya, proklamasi darurat, tiga proklamasi darurat pada tahun 1966, 1969 dan 1977, ya. Dia waktu dia enal proklamasi ini, dia tak enal, dia tak rungkaikan semua ordinan darurat tersebut. Dia biarkan saja kesemua ordinan darurat yang dibuat di bawah ketiga-tiga proklamasi darurat itu luput sendiri selepas tempoh, tamat tempoh 6 bulan, ya. Dan keperluan untuk merungkai ini disebabkan oleh ketiga-tiga proklamasi darurat itu tidak ada tempoh, ya. Jadi sedangkan sekarang ini proklamasi darurat yang kita ada sekarang ini telah jelas, ya, sejak awal lagi pihak kerajaan tetapkan bahawa ia akan bermula daripada 11 Januari 2021 dan akan tamat tempohnya pada 1 Ogos 2021, ya. Jadi sebab itulah, ya, yang saya sebut sebagai kerajaan sekarang ini adalah kerajaan yang menepati janji, ya, tepat janji, ya, bila letak tempoh, habis tempoh, tidak sambung, ya. Jadi saya rasa itulah, ya, dalam konteks itulah, ya, yang saya sebut bahawa masalah ini boleh diselesaikan, ya, sebab ialah semua orang tak nak ordinan darurat ini diteruskan, dan tak nak proklamasi darurat itu diteruskan. Jadi tak ada masalah sekiranya dia dibawa ke parlimen, ke sidang parlimen, saya rasa semua pihak akan menyokong penamatan kesemua ordinan darurat tersebut, melainkan jika pihak pembangkang ada strategi lain, ya, untuk memenuhi agenda politik kepartian mereka, katakan nak cuba tunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin tidak lagi mempunyai undi majoriti, ya, dalam parlimen, ya, mereka nak kalahkan usul ini, ya. Jadi jika ini yang berlaku, saya rasa yang akan menerima akibatnya adalah pihak pembangkang itu sendiri, ya. Sebabnya adalah kerana jelas, ya, Raja-Raja Melayu pun tak nak darurat dan mereka sendiri pun pada asalnya memang tak nak darurat dan ordinan darurat ini terus berkuat kuasa. Jadi jika tiba-tiba mereka ubah fikiran, tak nak sokong perungkaian ordinan darurat, maka mereka akan dapat dilihat sebagai hipokrit yang besar pun jugalah, ya. Dan katalah, ya, katalah kalau undian dalam undian pihak kerajaan kalah, ya, pihak kerajaan kalah dan ordinan-ordinan darurat itu tidak dapat dirungkaikan, sebenarnya tidak ada masalah sebab ini bukan undi percaya ataupun undi tidak percaya, ya, yang memerlukan PM letak jawatan, ya.
yang boleh menjatuhkan PM adalah undi percaya ataupun undi tidak percaya saja, ataupun paling tidak pun undi bajet, undi yang atas bajet. Kalau bajet tak lulus, macam mana belanjawan kerajaan nak di, bagaimana kerajaan nak dapat dana untuk uruskan kerajaan, ya. Sedangkan kalau proklamasi darurat ini saja tak ada masalah, ya, kalau kalah sekalipun. Jadi saya rasa dalam konteks inilah benda ini tak akan ada masalah, boleh diselesaikan. Dr. Kamarul, satu soalan pendek Dr. Kamarul. Wajarkah kekhilafan ini membawa kepada perletakan jawatan? Ini satu soalan ni dan yang terkhilaf ini, sedangkan sebelum-sebelum ni bukan terkhilaf, sengaja orang kata sengaja buat. Yang ini wajarkah? Ini banyak soalan itu membawa kepada perletakan jawatan. Tak, sebab yang Dato' Agong dan Raja-Raja Melayu sendiri pun dah pernah bertitah sebelum ini, jangan buat sesuatu yang boleh menggoncangkan situasi politik negara, ya. Yang perubahan kerajaan dalam tempoh COVID-19 ini pastilah akan menyusahkan usaha kita untuk menangani pandemi COVID-19 ini, ya. Dan benda ini sebenarnya bukan alasan untuk menjatuhkan Perdana Menteri, ya, menjatuhkan Perdana Menteri. Kalau seperti yang saya sebut tadi, kalau ordinan darurat itu tidak dapat dirungkaikan pun tak ada masalah besar sebenarnya, ya. Kerana kerajaan lagi untung, ya, boleh buat terus melaksanakan semua benda yang ada dalam ordinan darurat itu, ya. Seperti kompaun apa semua, ya. Jadi kerajaan, rakyat sepatutnya marah jika usul untuk merungkaikan ordinan darurat itu tidak dapat diluluskan, ya. Itu baru rakyat marah, bukan rakyat marah jika ia diluluskan, sebab semua memang tak nak diluluskan, majoriti rata-rata orang tak nak diluluskan. Jadi kalaulah katalah pembangkang buat undi tak nak usul perungkaian ordinan darurat ini diluluskan, maka sudah pastilah yang menjadi mangsa kepada kemarahan rakyat adalah pihak pembangkang itu sendiri, ya. Jadi pada hemat saya, memanglah isu ini bukanlah satu isu substantif yang besar sehingga memerlukan, ya, Perdana Menteri, ya, meletak jawatan, ya, seperti yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim cepat-cepat dah buat usul lah pada hari yang sama, usul undi tidak percaya semata-mata atas kekhilafan ini sahaja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Kamarul. Dr. Taufik. Yalah, kalau dalam keadaan krisis ini sekarang ini, ya, desakan meletak jawatan terus menerus berkumandang dan perkara itu berlaku, contohnya, tidakkah rakyat akan semakin perit, semakin sakit dalam keadaan kita menghadapi wabak sedemikian rupa, krisis ekonomi dan sebagainya? Jadi apa sepatutnya yang perlu dilakukan, Dr. Taufik? Terima kasih, Prof. Rakyat sedang berhadapan dengan dua kesakitan, iaitu yang pertama berhadapan dengan COVID dan yang kedua kesakitan politik. Jadi di negara-negara lain kita lihat rakyat di negara lain itu berhadapan dengan COVID, tetapi di Malaysia ini saya tak boleh kata unik, tak boleh kata istimewa. Ini merupakan satu cabaran kepada kita untuk kita berhadapan dengan dua situasi yang cukup sukar bagi rakyat Malaysia. Tetapi apa yang saya dapat lihat sebenarnya, apa yang berlaku hari ini dalam konteks politik, sains politik, konteks akademik, ini merupakan kedinamikan politik yang wujud dalam konteks Malaysia. Dan bagi saya, apa yang boleh lakukan, saya dah sebutkan di awal-awal tadi, juga disebutkan kali kedua oleh Prof. Selawati, iaitu bagaimana pihak kerajaan menerusi Menteri Undang-Undang ataupun Yang Amat Berhormat Menteri dengan kadar segera memohon ampun kepada Sri Paduka Baginda Dato' Agong. Ya, ini jalan yang cukup baik
dan cepat boleh dilakukan. Dan yang kedua, kalau kita dapat lihat apa yang boleh dilakukan, iaitu rombakan kabinet dilakukan dengan kadar segera, kerana ini melibatkan hubungan kerja antara kerajaan dengan istana, ya, bagaimana Menteri Undang-Undang selepas ini akan menghadap yang di-Pertuan Agong, mesti ada kesatuan di situ. Jadi bagi saya sebenarnya rombakan boleh dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mungkin boleh letakkan ini, sebab dalam sains politik kita berdasarkan andaian-andaian, ya, yang boleh memberikan sesuatu yang lebih baik ataupun memperbaiki yang sedia ada. Dan misalnya kita boleh letakkan Datuk Seri Tan Kiyudin sebagai Menteri Pertahanan yang baru dan bawa balik timbalan Speaker Datuk Seri Azalina sebagai Menteri Undang-Undang, dan Datuk Seri Ismail Sabri itu terus memfokuskan tugasnya sebagai timbalan Perdana Menteri. Itu yang boleh dilakukan dengan kadar yang cukup cantik, molek bagi menjaga hubungan antara parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional. Dan yang ketiga, ya, kita sekarang memang sungguh sakit, sukar. Apa yang boleh dilakukan, iaitu kita memerlukan sebuah kerajaan yang boleh berjiwa besar. Ya, kalau boleh kita jemputlah ahli-ahli parlimen bebas untuk menjadi menteri dalam kabinet. Ya, meskipun nampak sukar, tetapi dalam kesukaran itu sebenarnya boleh menjadi penawar kepada kesakitan politik dan kesihatan yang muncul di negara kita. Betul, kita lihat kesakitan ini sebenarnya menyebabkan rakyat semakin jauh daripada politik dan rakyat semakin membenci politik. Tetapi rakyat tidak boleh tinggalkan politik itu sepenuhnya, kerana kehidupan rakyat di Malaysia hari ini, bangun pagi hingga tidur malam, buka WhatsApp, buka apa-apa saja portal berita, semuanya berkaitan politik. Buka surat hadapan, surat khabar, hinggalah buka surat tengah, itu berkaitan dengan politik. Ya, walaupun di luar kempen pilihan raya, semuanya tentang politik. Tidak dapat duduk lagi dalam satu suasana yang aman dan tenang. Cuma, ya, bagi meredakan ketegangan politik yang berlanjutan sepanjang masa, saya berharaplah, ya, Kerajaan Perikatan Nasional, saya mencadangkanlah Kerajaan Perikatan Nasional, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya, tetapkan satu tarikh untuk pilihan raya di hujung penggal. Maka apabila sudah ada tarikh di hujung penggal kali ini, ya, rakyat dapat bekerja, rakyat tidak lagi berfikir bila tentang tarikh pilihan raya, ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen boleh memfokuskan tugas mereka terus kepada menjaga kebajikan rakyat, memastikan bahawa mereka bertugas dengan baik. Tak tahu lagi, mungkin bangun esok pagi dah pilihan raya, jawatan mereka hilang. Jadi sebab itulah mereka sebenarnya 24 jam berpolitik. Kita kena ubah, ya, environment politik, persekitaran politik yang ada di negara kita, ya, untuk apa? Bukan saja untuk kita hari ini, tapi sebenarnya untuk anak cucu kita pada masa akan datang. Terima kasih Dr. Taufik. Kalau kita tengok pada komen-komen dalam FB ni, dia masuk bertubi-tubi. Macam-macam komen ada. Kalau Prof. Salawati boleh tengok, ya. Macam-macam komen ada, sampai perkataan mangkuk ayun pun ada. Jangan. Ada satu komen menarik yang saya baca tadi, ya, daripada Mama Nur. Mungkin Dr. Mama Nur kot. Dia kata, kenapa, ya, ya, apa perlu yang di-Pertuan Agong buat kenyataan terbuka, ya, meluahkan. Soalannya begini-begini, ada situ tu. Dan Muhammad Nur, ini antara soalan terbaru lah, 10-20. Tidakkah yang di-Pertuan Agong boleh selesaikan tanpa kenyataan media, panggil PM dan Menteri, minta penjelasan dan perbetulkan segera jika khilaf? Kerana orang di luar sana ada opportunity lagi bergolak, ya. Dr. Cameron nak jawab ke? Sila. Minta Prof. Salawati lah dulu komen. Prof. Salawati, sila Prof. Salawati. Saya sebenarnya secara suci hatilah, pada saya sebenarnya tak payahlah nak bergaduh waktu ni. Kita betul tak saya kata, semua orang bercakap tentang kita ni masuk parti, parti kita akan perjuangkan nasib rakyat, perjuangkan nasib rakyat. Tapi tak ada pun yang buat macam tu. Okey, tak apalah, yang dah berlaku tetaplah berlaku. Tapi mengapa nak ditekan lagi dalam keadaan begini? Saya setuju dengan Dr. Taufik. Tak habis-habis daripada muka surat satu sampai muka surat tengah masihnya nak bercakap politik. Tak ada plan. Plan tu, saya orang pembangunan, undang-undang pembangunan, saya nak tengok plan untuk rakyat. Jadi
yang saya nak rasanya ialah sekarang ini, boleh tak pembangkang dan kerajaan duduk dengan aman untuk melihat bagaimana kita nak keluar daripada kemelut ini. Daripada saya kata, benda dah berlaku, tetaplah berlaku. Kita tak boleh nak undur balik. Ya? Buatlah apa yang patut untuk kita menjernihkan hubungan antara kerajaan dan istana, dan kemudian kita terus fokus bekerja. Ya, menukar-nukar kabinet atau menukar Perdana Menteri tidak menjamin kita akan keluar daripada COVID ini. Ya, itu sebab saya selalu kata, mengapa tidak kita yang pompang-pompang bising, kutuk-kutuk dekat dalam ni pun saya nampak macam saya ni perfect dan sebagainya. Bukan, saya tak perfect. Saya hanya bercakap pandangan saya daripada perspektif saya. Yang mana pada saya lebih baik jikalau kita dapat menukar arus pemikiran kita, tidaklah menekan pihak kerajaan yang macam pada saya pun dia pun masih lagi try nak masuk dalam path dia. Cuba kita sama-sama. Sebab kita juga adalah rakyat. Saya rakyat. Saya nak tengok bahawa nombor pesakit COVID ni boleh menurun, dan orang-orang yang tak boleh kerja ni boleh balik bekerja. Kita kena ada faham satu perkara lah ya. Bergaduh-bergaduh dan terus bergaduh, kita akan jadi abu. Satu perkara yang saya nampak orang Malaysia selalu sangat perhatilah, bila ada satu isu, semua orang tumpu satu isu tersebut. Tapi macam mana kita nak kita lupa bahawa kita ada isu-isu luar negara yang menekan Malaysia. Itu orang tak nampak. Ada isu-isu geostrategik yang menekan Malaysia, yang kita perlukan pemimpin-pemimpin yang lebih yang melihat suasana tersebut. Jadi hanya berlandaskan politik, bergaduh. Gila nak jadi PM, ini pun nak jadi PM. Pada saya waktu sekarang ni bukan masanya. Nak marah-marahlah ya. Bukan masanya. Ya. Tolong ada common sense sebagai orang yang kata dia nak membantu rakyat. Saya tunggu itu. Itu sebab saya kata, tak payah, cukup. Kita bahaskan apa yang patut dibahaskan, cukup. Okey, apa dia plan? Dan saya rasa kerajaan pun telah pun membuka peluang kepada pembangkang untuk masuk ke dalam majlis yang dibuat oleh mereka. Masuk. Kita masuk. Ya. Kita masuk dan kita bagi pandangan. Jangan kita mengkritik. Dan juga pada semua cerdik pandai kan, kita bising dalam WhatsApp group, tak guna. Lepas tu kita marah each other, kita left group. Pada saya, no, it's not like that. Why not kita cari kawan-kawan kita dalam group tu, okay, kita buat sesuatu. Saya rasa kita boleh buat. Cumanya, macam saya katalah, masalah mentaliti. Mentaliti nanti, apa yang aku boleh dapat daripada imbalan tersebut, ini masalah akademik juga. Ada apa lah ya, macam mana ya, benam each other. Ini masalah kita. Itu sebab pada saya, saya menunggu-nunggu orang-orang yang berbesar hati untuk mengatakan bahawa, okay, all the difference together, kita duduk. Okay, mungkin orang yang gila sangat jadi Perdana Menteri tu pun dia boleh duduk sebab dia pun ada idea. Okay, duduk dan kita cuba. Sebab pada saya siapa, siapa tu doktor orang yang gila jadi Perdana Menteri sangat? Saya tak nak sebut lah dekat sini, saya rasa tidak umum pun tahu kan. Saya pun banyak kali dah kata, pada saya kalau betul lah kita buat. Pada saya lah, sebab pada saya kan menukar kerajaan bukan solusi pada ketika ini. Nak pergi buat PRU lagilah gila dengan waktu COVID ni. Jadi sekarang ni kita nak apa sebenarnya? Kita tak boleh live like this tau. Kita tak boleh macam sampai bila nak tunggu fasa 1, 2, 3, 4. Kita tak mungkin dapat zero COVID case. Tak mungkin. Dia dah jadi endemic. Saya tak pernah kata dia pandemic lagi. Dia endemic. Jadi bagaimana? Jadi cuba kita buatlah ya, pada saya. Kita cubalah laksanakan lah. Maknanya cuba tolaklah tepi sikit ego tu dan kita boleh. Melainkan kalau kita ada solusi lain. Tapi pada saya pada ketika ini menukar kerajaan bukanlah isunya. Menukar Perdana Menteri pun sebenarnya bukan ini. Jadi pada saya sekarang ini apa yang kalau boleh pembangkang dan kerajaan bersama duduk, kita fikirkan dan kita ambil jalan pendekatan. Saya tetap nak menunggu pelan tindakan kerajaan terhadap kesihatan dan ekonomi yang itu masih belum ada lagi. Prof. Salawati agak-agaklah boleh. Ya, Prof. Ya. Saya nak jawab juga sikit yang soalan tadi. Tapi kontrolan. Sila. Boleh ha? Sebab sila, soalan sila. Sebab Dr. Salawati tak jawab direct tadi. Soalan tanya yang Dr. Agong kenapa tak panggil direct PM ataupun Dr. Kamarul, ada orang persoalkan juga di bawah tu. Dia kata soalan Prof. Mano tu derhaka tu. Macam mana tu Tak, saya rasa ini soalan yang rasional . Ini adalah satu soalan rasional. Saya sendiri pun tanya juga ya kepada pihak-pihak yang ada hubungan dengan
pihak kerajaan lah ya. Kenapa pejabat Perdana Menteri jawab direct terbuka ya, sepatutnya pergi mengadap lah secara berdepan ya, baru boleh selesai. Cuma jawapan yang diberi kepada saya adalah kita kena jawab secara terbuka lah, sebab kritikan yang diberikan kepada kita adalah secara terbuka juga ya. Jadi bila dikritik secara terbuka, maka kena nak penjelasan pun kena dibuat secara terbuka. So itu yang diberikan jawapannya kepada saya ya. Jadi berbalik kepada soalan Dr. Muhammad Noor tadi, saya rasa saya terbaca tadilah tulisan sahabat kita Dr. Iskandar Santan Abdullah dari UiTM Kelantan. Ya, ada tersiar dalam portal Malaysia Now dia quote dia petik tulisan sebenarnya tulisan mantan ketua hakim negara Tun Hamid Muhammad dan penyandang kerusi institusi Raja-Raja Melayu UiTM Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu, ini sahabat kita juga, pada 20 Jun lalu jadi mereka mengingatkan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu supaya waspada supaya tidak termasuk perangkap pihak yang tidak berpuas hati terhadap tindakan kerajaan yang cuba mengheret institusi ini untuk melakukan perkara di luar kuasa, bidang kuasa baginda-baginda semua ya. Ini yang Dr. Iskandar Santan quote petik kenyataan ingatan daripada Tun Hamid dan Datuk Dr. Syam Rahayu saya nak cakap bahawa institusi beraja kena beringat supaya tidak termasuk perangkap. Apakah sekarang ini institusi beraja sudah termasuk perangkap? Ini adalah satu perkara yang di luar daripada pengetahuan kita lah ya. Saya pun tidak ada maklumat apa semua. Cuma apa yang kita nampak ialah apabila titah ini dibuat secara terbuka, maka cepat-cepat sangat disambut derhaka lah, apa nama itu, perlu letak jawatan lah. Sebab suasananya adalah dalam keadaan di mana dua ahli parlimen pembangkang iaitu Hanif Maidin dan juga dengan Gobin Singh Dio Sepang dan Puchong telah kemukakan usul semalam dalam sidang parlimen untuk nak merujukkan Datuk Seri Taki Yudin ke jawatankuasa hak dan kebebasan parlimen kerana mengelirukan parlimen Jadi apabila yang di-Pertuan Agong sendiri secara terbuka mengumumkan kepada semua orang lah, semua orang boleh baca bahawa Datuk Seri Taki Yudin sememangnya mengelirukan parlimen, maka sudah pastilah kenyataan ini digunakan oleh pihak pembangkang untuk menghentam Datuk Seri Taki Yudin Jadi saya tertarik jugalah dengan apa yang Datuk Iskandar Tan sebut dia kata kita semua kena ingat bahawa pada 4 Julai 1992 dulu Raja-Raja Melayu majoriti daripada mereka ada tanda tangani satu perisytiharan prinsip-prinsip perlembagaan yang dia sebut raja-raja tidak akan mendedah atau membincangkan dengan pihak media massa apa-apa perkara yang mungkin menimbulkan kontroversi mengenai hal ehwal pentadbiran negara ataupun negeri Jadi saya rasa mungkin apa yang Dr. Iskandar Santan nak sebut juga adalah sama dengan yang Dr. Muhammad Noor sebut ni lah jadi cuma ini adalah peristiaran prinsip-prinsip perlembagaan saja bukan peruntukan di dalam perlembagaan yang tidaklah mengikat dari segi undang-undang cuma mungkin apa yang sahabat kita Dr. Iskandar Santan tulis ini agak relevan jugalah dan jawapan yang diberikan oleh pihak kerajaan pun merujuk kepada perkara yang sama lah, kena jawab terbuka sebab review itu ataupun
kritikan terhadap kerajaan itu juga dibuat secara terbuka sehingga menimbulkan kontroversi, ya. Apabila keluar saja titah tersebut, terus hinga-binga, ya, parlimen, ya, terus sepantas kilat, ya. Ketua Pembangkang Datuk Seri, ya, Anwar Ibrahim mau membacakan surat tersebut, ya, sehingga menimbulkan kegemparan, lah, ya, kegemparan, ya, di dalam politik negara, ya. Jadi itulah saja pendapat saya. Ya. Apa yang saya takut, Dr. Kamaru, sebagaimana Prof. Salawati sebut tadilah, ya, menang, pepatah Melayu ada sebut, menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu yang paling saya takutkan. Sebab di luar sana memang ada orang-orang yang sedang menunggu kegagalan kita ini. Ya, kita harap perkara itu tak berlaku. Saya nak tengok daripada minit ke 10.02 tadi daripada Firdaus Harun. Ya, menarik soalan yang pendapat dia. Saya nak baca sini. Yang mana attack peribadi itu saya tak minatlah nak baca, kan. Sebab kita berbahas dengan ilmu. Ini kata orang mangkuk ayun tak jadi. Saya, kita boleh balik, boleh berkata balik. Yang tanya itu mangkuk ayun juga. Tapi kita tak mau buat macam tu. Ya, kita nak berbahas dengan baik. Minit yang 10.02 nampak sangat, kan. Ini pendapat dia. Kalau boleh paparkan. Daripada Firdaus Harun, minit 10.02, dalam kekancahan pandemik ini, politik yang diutamakan, rakyat menderita, merana setiap hari, tiada isu rakyat yang dibincangkan, tiada isu rakyat pun yang ingin diselesaikan. Minta buka parlimen kononnya nak bantu rakyat, namun sebaliknya mereka hanya bergaduh sesama sendiri, sibuk menyalahkan antara satu sama lain, melalak dalam parlimen seperti budak kecil yang tidak matang. Politik Malaysia perlukan reset button. Rakyat dah muak dengan ahli politik. Dr. Taufik dan Prof. Salawati, melihat kepada pandangan itu, rakyat sudah muak dengan keadaan sebegini, sedangkan sepatutnya kita kena keluar daripada kemelut ini. Sila. Dr. Taufik, sila. Baik. Sebenarnya reset button itu patut dimulakan apabila proklamasi daurat itu diisytiharkan. Ya, bukan sahaja dalam konteks politik tetapi juga dalam konteks ekonomi, sosialnya. Tetapi itu tidak berlaku. Meskipun ada ciri-ciri dan prosesnya sedikit, tetapi bagi saya ruang itu tidak digunakan sepenuhnya untuk melakukan reset button. Ya, bagaimana kita melihat politik itu perlu, sistem politik itu perlu diperbetulkan. Ya, bagaimana dalam konteks pilihan raya atau apa-apa sekalipun yang boleh dilakukan dalam konteks darurat tidak dilaksanakan sepenuhnya. Kalau kita lihat, kita kena akui kritikan demi kritikan, misalnya kita isytiharkan darurat, tetapi bagaimana kita memaksimumkan, ya, kemudahan-kemudahan yang digunakan, yang boleh digunakan ketika darurat, misalnya hospital swasta, tentera atau apa saja berkaitan yang boleh membantu bukan sahaja mengawal pandemik tetapi pada waktu yang sama juga boleh memberikan satu permulaan baru kepada kehidupan berpolitik di Malaysia. Namun apa yang saya dapat lihat sebenarnya, betul, ya, ahli-ahli politik di negara ini mementingkan politik perut berbanding dengan politik rakyat. Ya, kalau dibincangkan politik rakyat, politik perut ini memerlukan tempoh yang panjang. Tetapi bagaimana kita nak memunculkan, kita nak mempunyai seorang negarawan yang baru untuk memastikan negara kita berada di pada landasan yang betul dan tepat semula. Ya, kita lihat sebelum ini zaman Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri keempat, ya, kita angkat beliau sebagai seorang negarawan yang ulung dihormati oleh negara-negara lain. Tetapi dalam konteks Malaysia hari ini, ya, saya setuju lah. Kita susah nak mencari seorang pemimpin yang betul-betul menyerahkan dirinya untuk rakyat. Ya, pemimpin-pemimpin cukup suka menggunakan perkataan rakyat. Ya, dulu semasa Kerajaan Barisan Nasional memerintah, ya, perkataan rakyat ni dilihat sebagai tabu. Ya, suatu perkataan yang sungguh asing kalau digunakan itu cenderung kepada pembangkang. Tetapi hari ini kita lihat, ya, digunakan dengan sewenang-wenangnya oleh pemimpin-pemimpin politik untuk kepentingan politik mereka, dan akhirnya rakyat semakin tertipu
dengan apa yang dilaungkan oleh mereka khususnya menjelang pilihan raya umum. Maka saya lihat sebenarnya ya, kita memerlukan ya, kalau sebelumnya saya suka sebut kita memerlukan seorang hang jebat yang baru untuk mencetuskan satu perubahan. Kita telah merasai di bawah pentadbiran DN, PH dan PM. Selepas ini kita tidak tahu gabungan apa pula yang akan muncul sebab politik Malaysia dinamik. Tetapi sudah pasti saya mengharapkan sebuah kerajaan yang boleh menjaga rakyatnya, yang boleh memakmurkan kerajaannya dengan lebih baik berbanding dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini. Kita memerlukan sebuah kerajaan yang kuat dan dominan, bukan sahaja untuk menjaga orang Melayu tetapi juga untuk menjaga sahabat-sahabat kita yang lain. Namun saya tidak dapat lihat lagi ya, kita ke arah tersebut. Apa yang kita dapat lihat hari ini, ketidaktentuan politik yang sebenarnya merosakkan sistem politik sedia ada dan merosakkan masa depan negara. Ya. Kita memerlukan satu riset batin yang bermula daripada Sri Paduka Baginda yang Tuan Agong. Ya, sekarang kita dah berada di penghujung darurat. Kita sudah terlambat. Tetapi adakah terlambat itu sebenarnya menghalang terus daripada kita melakukan pembaharuan dalam politik, sistem politik negara? Tidak. Kita memerlukan, kita perlu meletakkan dan mengenal pasti seorang pemimpin yang betul-betul menjiwai rakyat, yang betul-betul merasai nafas rakyat. Bukan sekadar pemimpin yang hanya duduk di jawatan presiden atau perdana menteri tetapi tidak sebenarnya mendalami apa yang rakyat rasa. Rakyat akan rasa susahlah untuk lihat pemimpin yang dekat dengan mereka. Rakyat makin benci dengan pemimpin, rakyat boleh bantu sama-sama rakyat. Kita jangan sampai setakat itu menyebabkan rakyat akhirnya tidak menerima pemimpin-pemimpin dan tidak menghormati pemimpin-pemimpin negara. Sila, Prof. Salawati, kalau nak tambah tadi, soalan tadi. Saya sebenarnya nak tengok muka-muka baru dalam politik ni. Muka-muka yang lama ni pada saya dah lemau. Dia dah tak berdaya saing dah. Ya, idea-idea pun dah tak berkembang dan kita ada banyak generasi baru yang nak pergi mengundi. Jadi budak-budak muda ni dia tengok benda macam ni memang dia tak minat lah. Ya, bukan dia tak minat, saya pun tak minat. Sebab pada saya, saya sekarang dah pening. Saya kata tak, saya tak nampak pun satu ahli parlimen yang berkredibiliti untuk menjawab persoalan-persoalan abad ke-21. Masih lagi seperti biasa menekan orang bawah kalau dia ada di kementerian. Ya, terlalu banyak persoalan yang tak dapat jawab. Jadi rakyat tak bodoh macam saya kata. Rakyat langsung tak bodoh. Bukannya reset button tu dengan button-button tu sekali kena cuci pada saya sebenarnya. Sebab kita dah terlalu lama berada dalam sistem yang dibuat begini semenjak merdeka. Sistem yang mana seniority melampaui daripada bakat. Ini masalah kita di Malaysia. Ini bukan hanya pada politik, daripada semua agensi pun sebenarnya kalau kita tengok. Ya, bila kita nak lihat orang-orang baru dengan idea yang segar, dia mesti tak bertahan lama. Dan kalau dia datang pun dia tak lama juga daripada saya, atau dia ada tapi dia tidak diberi peluang. Ya, jadi saya selalu tunggu muka-muka baru yang diambil menjadi senator dan sebagainya, duduk dalam parti politik tapi dia tak diberi peluang untuk bertanding. Itu pada saya rugi. Kita nak tengok macam mana dia sebagai wakil rakyat, apa yang dia boleh bawa. Itu sebab pada saya pelajar-pelajar sekarang, ya, kalau saya dia bercakap dari segi bidang saya, undang-undang antarabangsa ni, pelajar-pelajar bukan Melayu, mereka dah ada kelompok-kelompok tersendiri yang melihat isu-isu negara, isu antarabangsa negara, sebab saya selalu dipanggil oleh mereka. Dan saya lihat, tanpa prejudis, mereka telah melihat bahawa dalam masa 10 atau 20 tahun lagi, mereka akan masuk ke kancah pemerintahan negara. Mereka masuklah, maknanya dalam parti politik mana yang mereka rasa bersesuaian dengan jiwa mereka. Tetapi anak-anak Melayu kita telah dimomok-momokkan, telah macam dibunuh sebelum awal lagi. Jadi di sinilah masalah yang kita hadapi. Dalam mana-mana masalah yang kita hadapi itu ialah memang begini. Jadi rakyat ni pun rasa macam saya nak pergi, saya nak buat sesuatu tapi saya tak dapat peluang. Dia isu peluang di Malaysia ni sebenarnya sangat-sangat sempit. Ya, sebab apa sih, kita dah terbiasa dengan isu kabel, kita dah terbiasa dengan pautan-pautan politik. Jadi itulah sebabnya pada saya pun kadang-kadang saya lihat terbawa-bawa sampai ke dalam organisasi.
ya, bermacam-macam surat, ya, dan inilah benda pada saya sangat 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 tidak tidak membangun, ya, tidak membantu. Jadi rakyat yang bawah ni yang tak ada kabel, yang tak ada kenal orang, mana-mana orang besar, dia struggle sangat. Dia bukan bodoh, dia tak ada peluang sebab peluang tu telah diambil oleh orang-orang lain. Macam Dr. Taufik cakap, diorang dah menyampah Datuk benda-benda ni. Diorang nak merasa sesuatu yang macam hak mereka tu janganlah diambil. Kata hak rakyat, kenapa? Jadi macam waktu pandemik kita boleh tengoklah. Siapa yang memang orang kata begitu tegar sekali, tak hirau pun masalah rakyat, kan? Tak kisah pun apa yang nak berlaku. Sebab pada saya, kalau betul-betul nak cakap pasal rakyat, tak payah bersifat monyet dalam dewan. Bersifatlah sesuatu yang sangat clear. Okey, duduk sekarang. Apa kita nak buat? Kerajaan, you fail buat benda-benda ni. Bagilah jalan. Jangan cakap you fail, tapi fail dekat mana? Bagi jalan. Saya rasa kerajaan pun berlapang dada untuk menerimanya. Jadi kalau kita ada untuk waktu ini sahaja, ya, nanti bila Malaysia dah insyaAllah keluar daripada pandemik ni, nak bergaduh ke, buatlah apa-apa pun. Sebab memang itulah tradisinya orang politik di Malaysia. Itu sebab saya kata nak reset the button tu bukan senang. Sebab pemikiran sejak merdeka tu telah diciptakan oleh semua parti-parti politik dalam komponen bangsa masing-masing. Dan mana yang pandai nak ambil hati tu, budak-budak Melayu, budak-budak muda sekarang akan masuk. Despite it is not parti-parti orang Melayu. Itu satu saya rasa kalau kita di universiti dah boleh nampak dah trend tu. Cuma orang luar tak boleh nampak, tapi di universiti kita boleh nampak trend budak-budak muda Melayu untuk beralih kepada parti yang tidak didominasi oleh orang Melayu. Dan they do it. Ya. Jadi itu sebab pada saya, kalau kita nak bercakap tentang hak kita di masa hadapan, kita akan ada kesukaran. Sebab kita sudah mula meliberalisasikan mentaliti kita disebabkan kegagalan ahli politik hari ini untuk menjadi satu petanda aras kepada anak-anak muda sekarang. Bila Prof. Salawati sebutkan tadi tentang sekejap, politik. Prof. Ha? Ha, ya, ya, ya. Komen juga. Saya pun nak komen juga yang Firdausi Harun ni. Ya, benar. Menarik ayat dia, rakyat menderita dan merana setiap hari. Jadi isu rakyat pun yang dibincangkan, ya. Nak bincang macam mana? Sebab saya ikuti setiap hari, ya, sidang parlimen tersebut, ya. Berapa banyak masa habis duk buang point of order sejam, lebih sejam sampai dua jam, sedangkan Menteri apa Ketua Pengarah Kesihatan sendiri dah cakap, ya, sidang parlimen kena sampai 2 jam sahaja sebab ancaman coronavirus, ya. Itu pun sudah dilanjutkan 3 jam setengah sampai pukul 5:30, ya. Ini dah habis masa duk buang masa duk kacau menteri berhujah, menteri beri penerangan, sebelum menteri beri penerangan pun sudah sejam lebih untuk buang masa dengan bangkitkan isu-isu politik tidak perlu, isu-isu berebut kuasa. Ya, bila hari pertama 26 Julai, ya, PM bentang pelan pemulihan negara, duk kacau macam yang Prof cakap tadi, duk kacau, ganggu sampai nak bagi penerangan pun tak boleh. Sama juga hari kedua 27 Julai, ya, isunya adalah penerangan berkenaan tindakan menangani COVID-19. Menteri Kesihatan, itu pun duk kacau, duk timbulkan isu point of order pasal benda-benda politik tadi juga, ya. Sama juga hari ketiga, 28 Julai, ya, isunya adalah program vaksinasi oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, ya. Sama juga duk main race point of order bukan pasal vaksinasi tapi pasal politik, ya, pasal nak kena undi itu, nak kena undi ini. Sama juga hari keempat pun, ya, dia pasal pakej bantuan ekonomi Menteri Kewangan, tapi bukan isu Menteri Kewangan yang dijadikan fokus, ya, isu politik juga, ya, setiap hari gitu, ya. Sedangkan kalau nak betul-betul isu yang nak politik ni, pelaksanaan darurat, isu penanganan berkenaan pelaksanaan darurat, tunggu Isnin ni lah, ya, 2 Ogos. Jadi itulah yang komen saya kepada saudara Firdausi Harun, ya. Tiada isu rakyat pun yang dibincangkan sebab ahli-ahli parlimen daripada parti pembangkang khususnya, apa yang ada dalam kepala mereka hanyalah bila nak kerajaan ni nak jatuh, ya, macam mana kerajaan ni nak jatuh, bila aku nak jadi menteri, ya, nak jadi Perdana Menteri, itu saja yang dalam kepala mereka. Sekian, terima kasih. Saya nak tambah tadi bila Prof. Salawati sebutkan tadi soal politik Melayu dan dibandingkan dengan politik bukan Melayu, ya, dan bagi contoh pelajar-pelajar bukan Melayu.
saya selalu bangkitkan perkara ni, dan saya sebagai orang Cina, minta maaf lah kena sebut sikit eh. Panel kita hari ni tiga-tiga Melayu, sorok saya seorang je Cina. saya nak sebutkan dari segi kematangan berpolitik ini, memang jelas Dr. Kamarul, Prof. Salawati dan Dr. Taufik. Kalau kita tengok anak-anak ya, bukan Melayu tapi orang Cina, kematangan mereka begitu saya nak sebutkan. Saya bukan nak puji ya, tak maaf lah kalau saya terlebih sikit dalam sini. Tapi kematangan mereka ni jauh sedikit daripada kita hari ini. Mereka ini tahu bila masa nak bergaduh. Saya nak sebut bukan tak bergaduh, tapi mereka tahu bila masa nak bergaduh. Tetapi kita ini tidak habis-habis bergaduh dan saling menjatuhkan antara satu sama lain. Persoalannya sampai bila? Ini masalah besar dia. Ada komen tadi yang sebut makna yang saya dalam minit keberapa tu dia kata ni. Komen daripada Ashraf Wazir 1047 dia kata, orang Melayu perlu dijatuhkan sejatuh-jatuh dulu kot, kemudian baru boleh bangun dan bersatu semula atas kebebasan. Melayu takkan bersatu atas apa jua alasan agama, bangsa, ekonomi dan sebagainya. Cuma kebimbangan saya pada soalan ini, selama ini kita jatuh kita boleh bangun balik. Saya bimbang bila jatuh nanti dia tak boleh bangun-bangun dah. Ini yang jadi kebimbangan saya ni. Jadi saya nak minta lah Dr. Taufik komen. Sila Doktor. Sebelum ni Melayu dikaitkan dengan UMNO. Bila UMNO jatuh dikatakan Melayu jatuh. Tapi sebenarnya kita lihat masih ada lagi ruang yang besar. Ya, kita nak lihat jatuh dalam konteks apa itu. Sama ada jatuh dalam konteks politik ataupun jatuh dalam konteks ekonomi. Sudah pasti kita dalam konteks ekonomi itu sudah semakin jauh ya, berbanding dengan kaum-kaum lain. Itu kita tidak boleh nafi. Tetapi dalam konteks politik sebenarnya, pengalaman itu sudah ada ya, dalam PRU14. Dan kita perlu lihat sebenarnya apakah kesan-kesan dan implikasinya terhadap kedudukan orang Melayu. Meskipun sebenarnya tidak terhalang pelantikan-pelantikan untuk jawatan-jawatan tertentu dalam kerajaan tidak terhad kepada kaum-kaum tertentu, tetapi sebenarnya dia memberi implikasi dan mesej serta isyarat yang jelas kepada kita. Itulah yang berlaku dalam peratusan yang kecil apabila dikatakan UMNO ataupun orang Melayu ketika itu di berkait satu sama lain dikatakan hilang kuasa. Tetapi sebenarnya ya, kita mempunyai budaya, orang Melayu mempunyai budaya politik yang masih lagi belum berubah sepenuhnya. Kita kena akui keadaan ini ya, berpolitik sepanjang masa. Saya dah sebutkan sebentar tadi ya, kita tidak ada satu ketepatan ataupun satu tarikh yang cukup jelas. Kalau nak pilihan raya, inilah tarikhnya. Maka kita boleh fokus kepada kerja-kerja lain ya. Masuk je kempen pilihan raya, kita masuk gear 5 terus. Tidak ada di Malaysia, tetapi negara-negara lain di Amerika Syarikat telah menetapkan awal ya bila nak pilihan raya. Dan kita lihat di Indonesia itu sendiri ya, sudah ditetapkanlah ya presiden jawatan dia selama berapa penggal untuk mentadbir negara. Dan selepas itu diberikan ruang kepada orang lain juga. Maka sudah pasti perjalanan dan proses politik itu cantik. Tetapi sebenarnya kita masih lagi berada pada takuk yang lama. Ya, kita masih lagi berada pada kepompong yang sama dan sukar untuk menerima satu perkara yang baru. Bukan sahaja UMNO ataupun mana-mana parti Melayu sekalipun. Ya, kita berhadapan dengan keadaan yang sama. Apa yang boleh kita lakukan? Ya, kita perlu dengan kadar segera ya, kita punya kesedaran politik yang jelas ya, untuk memastikan bahawa ya, ada sebuah kerajaan yang dominan, yang kuat ya, yang boleh menjaga perlembagaan ya, dan mempunyai satu sikap untuk menjaga rukun negara dan perkara-perkara yang berkaitan. Betul ya, setiap kerajaan yang mentadbir negara dia mengangkat perkara yang sama, tetapi ruh dan jiwa untuk mempertahankan dan mengangkat khususnya rukun negara itu tidak sampai. Ya, sebab itulah kita semakin hari
semakin tersasar matlamat kita. Hanya berkisar tentang politik kuasa berbanding dengan rakyat. Ya, apa yang boleh kita lakukan itu sekarang sangat terhad. Ya, orang Melayu berpecah kepada parti politik yang cukup banyak. Ya, ini yang berlaku selepas merdeka. Jadi parti sendiri berpecah kepada beberapa parti yang banyak. Pada waktu yang sama kita lihat dalam sebuah parti pun berpecah pada beberapa kelompok. Jadi bagaimana nak wujudkan penyatuan ataupun satu keadaan perpaduan, kita kena ambillah satu sikap, iaitu dalam konteks pandemik yang melanda negara hari ini, kita perlu bersama-sama duduk musyawarah, ya, bersama dengan mana-mana ahli parlimen, ya, memperkuatkan memperkuatkan kedudukan kerajaan ataupun siapa-siapa pun semata-mata untuk menangani wabak COVID-19. Lepas itu selesai, kita masuklah biar raya, tak ada masalah. Ini yang perlu kita review semula sebagai pemimpin politik di negara. Baik, terima kasih Dr. Firdaus. Saya nak baca sikit komen daripada Dr. Taufik. Saya nak baca sikit pada komen daripada Firdaus Kariha Zegzeg ni, 1051. Dia sebut di sini, don't believe what you see in the political games, but try to see what they don't want you to see. Therefore, it's called politics. Dia kata dia menerima pendapat ni daripada ilmuwan. Dia mohon ahli panel kupas sedikit. Prof. Selawati, sebelum saya beri kepada Dr. Kamaru, sila. Memanglah, memang betul lah tu. Walaupun menjerit-jerit dalam dewan, tapi dekat belakang ada perkiraan lain. Kita boleh nampak benda tu. No, we know about it. Kalau saya buat undang pembangunan, kita tahu semua benda tu. That's why kita boleh nampak ada setengah daripada kerajaan tak pernah pun kritik ahli pembangkang tau. Ha, kita boleh nampak kenapa dia tak pernah. Rupa-rupanya di belakang ada dapat projek juga. Ha, jadi itu sebab saya kata, tak adanya lah dia nak cakap pasal rakyat. Yang dia cakap ni pasal diri dia dan kroni dia dan keluarga dia. Jadi saya sebenarnya memang selalulah macam tu. Pada saya, bila saya nak pergi pilihan raya, nak pangkah tu kan, kena banyak istighfar tau. Sebab memang tahu ini pun tak guna, ini pun tak guna, ini pun tak guna. Tapi antara yang tak guna ni siapa yang paling agak berguna sikit lah. Macam tu lah saya. Jadi tapi tempat saya ni masa lalu pemangkah yang menang lah, DAP yang menang, masalah dia. Jadi saya redor je lah. Tapi macam tu lah, maknanya pada saya, pada saya apa yang dia cakap tu memang betul. Kita jangan percayalah walaupun orang tu menjerit-jerit dan dewan kan, tapi dekat belakang dia ada perkiraan lain. Itu sebab saya selalu kata, ini yang berlaku kat depan ni kita je lah rakyat yang nampak macam ni. Tapi sebenarnya dekat belakang DAP pun ada bercerita dengan UMNO, UMNO pun ada bercerita dengan PAS, macam tu. Dia senang je, kuasa, duit, dia tak boleh berlepas daripada ahli politik. Siapa yang tak pernah merasa akan merasa sangat teruja melihat benda tu. Maklumlah tanda tangan kita dan tangan menteri, timbalan menteri, benda tu sangat berharga. Jadi pada saya, cukuplah pada saya sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia dah lihatlah pemerintahan daripada zaman dulu, ya, BN, PH, PN ni kita ambillah iktibar. Jadi kita sekarang kena tengoklah pada saya, permainan politik ni sebenarnya susah kita nak tackle sebab dia very politicking. Dia ada banyak bersalut macam-macam benda, dah bersalut tu ada terselit, berlipat, dia macam-macam. Tapi kalau untuk orang yang melihat satu persatu, dia boleh match. Dia boleh nampak. Ini memanglah. Jadi itu sebab saya selalu sangat tengok kenapa dia ni tak pernah langsung kritik dia ni. Walaupun yang ni menghina agama Islam. Walaupun yang ni menghina orang Melayu. Dan kita tahulah. Adalah tu. Jadi itu sebab pada saya kita boleh tengoklah. Dalam waktu pandemik sebenarnya saya kan ada satu perkara yang saya hargai daripada Allah SWT ialah pandemik ni membuka sikap semua manusia. Tak kira pemimpin, raja, rakyat, orang, semua orang. Siapa sebenarnya yang nak membantu each other? Siapa sebenarnya yang bolot semua kalau boleh masuk kampung aku? Itu semua saya nampak. Jadi saya rasa sebenarnya Allah sedang menunjukkan sesuatu kepada kita. Bahawa ujian tu memang datanglah kepada pemerintah. Sebab pemerintah ni lah yang sedang memegang amanah tu. Jadi rakyat meminta di mana hak dia. Jadi pemerintah sekarang ni pada saya sebenarnya sangat getir sebab berhadapan dengan pandemik, kemudian rakyat tanya di mana. Itu sebab yang kita nampak depan mata tu, I believe lah dengan yang menanya ini, memang yang di depan mata tu tak semestinya berlaku yang sebegitu. Kadang-kadang ada pertikaian lain di belakang. Ini sebenarnya kalau dalam world politik, kita panggil dia satu tactical strategic yang sangat baik. Jadi yang hanya pandai bermain politiknya, war room number 5, number 6 and above tu, dia tahulah what it's all about. Tapi pada yang baru terkiak-kiak nak faham tu, dia akan percaya apa yang dia nampak. Terima kasih Prof. Salawati. Kita sudah menghampiri jam 11 ni. Saya nak bagi peluang untuk kepusingan yang terakhir ni.
kepada setiap ahli panel untuk memberikan pandangan dan kesimpulan kepada tajuk yang kita bincang ini. Saya mulakan dengan Dr. Kamarul. Apa pilihan yang kita ada hari ini? Tukar kerajaan ataupun teruskan dengan apa yang ada, perbaiki kesilapan? Dr. Kamarul, sila. Okey, terima kasih Prof. Ya, saya nak relatekan penutup ini dan soalan Prof dengan apa yang dinyatakan oleh Dr. Taufik tadi, ya, cadangan beliau yang sangat bagus, iaitu supaya Perdana Menteri menetapkan dari sekarang bila pilihan raya nak dibuat, supaya kita tidak ada politicking, ya, semua benda yang disebutkan tadi termasuk dalam komen dalam Facebook tadi, ahli-ahli politik kita lain, ya, maksudnya berpura-pura ataupun dalam bahasa mudahnya banyak politicking lah, ya. Jadi benda ini jika dapat dilaksanakan, saya rasakan sudah pastilah akan mengurangkan politicking, ya. Cuma masalahnya ialah dalam dalam perlembagaan kita, Perlembagaan Persekutuan, perkara 55.3, ya, disebutkan bahawa parlimen adalah terus berjalan selama 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertamanya dan selepas itu adalah terbubar, ya. Maksudnya melainkan jika dibubarkan terlebih dahulu, ada kat depan tu, ya. So maksudnya tidak ada, ya, tidak ada hak masa bila untuk pilihan raya itu diadakan, ya. Sebab itu politicking itu sentiasa ada, ya, berbanding dengan apa nama perlembagaan Amerika Syarikat, dia sudah ada disebutkan bahawa pemilihan untuk jawatan presiden umpamanya, ya, wajiblah diadakan pada sekian-sekian tarikh setiap 4 tahun, ya, telah disetkan date dia lebih awal, ya. Jadi saya rasakan adalah, ya, walaupun perkara ini belum lagi dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan kita, saya berharap agar suatu hari nanti perlembagaan Malaysia juga akan dibuat perkara yang sama seperti yang dicadangkan oleh Dr. Taufik tadi, ya. Jadi sekarang ini jika kita sudah dengar komitmen Perdana Menteri beberapa kali yang dibuat, ya, bahawa bila COVID sudah okey dan keadaan sudah dijamin selamat oleh Ketua Pengarah Kesihatan, oleh Kementerian Kesihatan, maka pilihan raya akan terus dijalankan. Itu saya rasa merupakan satu komitmen yang sudah boleh dipegang, ya, boleh dipegang bagi mengurangkan politicking, ya. Dan satu perkara lagi adalah mengenai anti-hopping law ataupun undang-undang anti-lompat parti, ya. Ini saya rasa jika dilaksanakan, maka ia sudah pastilah akan mengurangkan politicking dalam negara, ya, menyebabkan kerajaan akan menjadi stabil, ya. Waktu apa pada tahun 2008 dulu, waktu saya menjadi pegawai khas, ya, kepada Menteri Undang-Undang, perkara ini telah cuba dilaksanakan, ya. Cuma masalahnya adalah tak setuju, ya, pada waktu tersebut kerajaan yang memerintah tak setuju, dan sekarang ini pun dan selepas itu pun sama jugalah. Sebab masing-masing ada kepentingan masing-masing. Cuma jika kita dapat ketepikan kepentingan masing-masing ini dan fokus kepada kepentingan negara, maka kita boleh bersatu hati, ya, pindah perlembagaan. Yang pertama, tetapkan tarikh PRU terlebih dahulu di dalam perlembagaan. Ya. Dan yang kedua, pindah perlembagaan bagi membolehkan undang-undang lompat parti itu digubal dan diluluskan, ya. Jadi berbalik pada persoalan Prof T, jadi selaras dengan apa cadangan saya tersebut, saya bersetujulah dengan pendapat ataupun titah pandangan yang Dato' Agong Raja-Raja Melayu yang mahukan supaya kestabilan politik, ya, terus wujud dalam negara. Tak boleh dengan ke keadaan politik negara terganggu-gugat, ya, bagi melakukan usaha untuk memerangi COVID-19 ini tidak terhalang, ya. Kalau tidak, kalau bertukar kerajaan, maka sudah pastilah, ya, masa yang lama akan diambil, ya, nak bentuk kabinet itu pun sudah satu hal, ya. Bayangkan PH dulu waktu
mula-mula menang, Tun Dr. Mahathir jadi PM, tak umum semua menteri ya, in stages, semua ambil masa yang lama nak nilai, nak pilih dulu ya. Kemudian bila orang baru masuk sudah pastilah ya, orang baru nak belajar, nak kena pasti setakat mana vaksinasi, macam mana perkembangan PPV contohnya dan pelbagai benda lagi, maka sudah pastilah fokus untuk memerangi COVID-19 akan terjejas ya, jika perubahan kerajaan berlaku. Jadi saya rasa kita tidak mempunyai masalah yang besar ya, untuk meneruskan kerajaan sedia ada dengan penambahbaikan, pelbagai penambahbaikan. Diharapkan kerajaan akan lebih akomodatif terhadap pihak pembangkang. Baru-baru ini sudah nampak ya, ada petanda positif di mana Perdana Menteri mengumumkan kemasukan pemimpin pembangkang di dalam jawatankuasa Majlis Pemulihan Negara ya. Diharapkan perkara ini akan dapat diteruskan dan dilipat gandakan ya. Dan kita lihat ada tanda yang positif juga dari pihak pembangkang ya. Saya pun terkejut ya, mendengar ucapan MP Bangi ya, Dr. Ong Kiang Meng ya. Nampak macam walaupun daripada DAP, nampak beliau agak apa rasional ya, menyeru semua pihak berganding bahu. Jadi jika ini dapat didengari dan dapat diterima pakai oleh semua pihak, maka ia akan memberikan satu petanda yang baguslah untuk negara kita. Kita tak boleh nak salahkan kerajaan yang sedia ada. Tak boleh nak kata darurat gagal. Mana tahu darurat, jika kita tidak buat darurat, mungkin lagi teruk keadaan kita sekarang ya. Dan jika kerajaan lain pun yang berkuasa, sama juga ya. Semua, sebab kita lihat negara lain pun sama juga ya. Benda-benda ini banyak yang di luar kawalan ya. Termasuk di Indonesia, di Jepun sekarang sedang bergelut ya. Menangani ya, pandemi, apalagi dengan pelbagai varian baru yang lebih bahaya, lagi tepat untuk merebak ini ya. Maka itulah kita harapkan dengan segala penambahbaikan ini, maka fokus untuk memerangi COVID-19 akan lebih dapat kita capai lah. Wallahualam. Terima kasih Dr. Kamara. Dr. Taufik, teruskan ataupun tinggalkan? Dr. Sila. Politik ini seni serba mungkin. Apa saja boleh berlaku dan bila-bila masa sahaja. Tetapi dalam politik ini kita tidak boleh percayai semuanya. Kerana politik ini melibatkan kepentingan, agenda dan apa sahaja melibatkan kuasa. Dan bagi saya melihat dalam konteks hari ini, saya membuat rumusan, saya melihat bahawa kita tidak boleh membuat sesuatu keputusan yang boleh menyebabkan rakyat itu berada dalam keadaan yang sukar. Ya, kita boleh untuk meraihkan demokrasi. Tetapi dalam konteks hari ini, menukar kerajaan bukanlah seperti kita menukar rumah, kita berpindah rumah baru ataupun kita menukar pakaian. Kerana ini melibatkan dasar polisi yang akan memberi kesan kepada frontliners ya, untuk memahami dan menteri-menteri kabinet baru untuk melaksanakan dasar baru. Cukuplah kita berada pada satu tahap yang sungguh memeritkan dalam tempoh PKP1 hingga hari ini. Apa yang rakyat mahu hari ini, iaitu sebuah kerajaan ataupun pemimpin-pemimpin politik, bukan sahaja daripada kerajaan dan juga pada waktu yang sama pembangkang, mereka mahukan sebuah kepimpinan yang betul-betul memerhatikan kebajikan rakyat. Ya, ahli-ahli parlimen pembangkang juga bersama-sama ya, bersama dengan kerajaan semasa untuk memastikan bahawa kehidupan rakyat itu diberikan perhatian. Jadi saya yakin kalau kita berjaya meletakkan sementara waktu pergerutan atau apa sahaja berkaitan dengan pembalahan persoalan politik, ya cukuplah dengan hanya satu bulan kita mampu untuk kembali kepada negara Malaysia yang berada pada tahap yang cukup cemerlang. Terima kasih Dr. Taufik. Demokrasi itu membawa makna juga dari kerajaan, dari rakyat kepada rakyat dan kepada rakyat. Ya, itu saya setuju dengan apa Dr. Kamara sebutkan tadi. Kita pulangkan kepada rakyat sebenarnya
ya, untuk menentukan kepimpinan pada masa akan datang. Prof Selawati, sila. Saya mudah saja. Pada saya, pada ketika ini, bersatulah. Sila, Prof. Pihak untuk memastikan kerajaan kita ni dapat dibantu, dan bukan masanya untuk menukar-nukar, tapi pada saya bantu supaya rakyat kita dapat kesejahteraan dan keluar daripada pandemik ini. Pandemik ini merugikan negara, merugikan rakyat dan menghilangkan nyawa. Itu yang paling sedih lah. Jadi pada saya, saya tak ada apa nak cakap, melainkan pada saya, kalau kita betul-betul berjuang untuk rakyat, buktikan. Dan hari Isnin ni saya nak dengar apakah pelakuan-pelakuan dalam dalam parlimen, sebab kita nak dengar benda yang penting seperti yang dijanjikan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi saya rasa hormatlah kepada semua yang ada, dan pada pemimpin sekalian, laksanakanlah apa yang telah dijanjikan. Semoga kami semua mendapat manfaatnya. Terima kasih. Dah selesai. Line saya macam tak stabil aja. Prof dah selesai cakap dah. Okey. Prof, okey. Terima kasih banyaklah. Saya rasa perbincangan kita pada malam ini memang hangat, dan daripada respon daripada saudara-saudara kita yang menonton pun memang sangat panas, sangat apa tu, memang hangat sungguhlah. Ya, macam-macam respon diberikan dan sebagainya. Saya meraihkan saja pendapat saudaranya. Kita berhak, kita ada hak untuk berbeza pendapat, kita berhak untuk setuju, untuk tidak bersetuju dan sebagainya. Apapun, saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang memberi kerjasama, semua yang memberi respon dalam kita memperkatakan tajuk yang ada, yang hangat kita perbincangkan pada malam ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof. Madia Dr. Salawati, Dr. Taufik Yaakob dan juga Dr. Kamarul. Apa yang kita sangat-sangat harapkan, kita merafakkan, ya, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Taala. Pertamanya kita kena minta, ya, kita dikeluarkan daripada kemelut ini, wabak ini, dan keduanya kita minta, ya, agar ekonomi rakyat, kehidupan rakyat kita akan lebih diberkati, kita dapat keluar daripada kesusahan, tekanan yang ada setakat ini. Apapun kepada ahli politik, saya minta mohon sangatlah, ya. Bagaimana pepatah Melayu ada berkata, saya nak ulang apa yang sebutkan tadi, jangan menang jadi arang, kalah jadi abu. Saya fikir politik sebegini perlu kita lihat secara serius, apatah lagi di kalangan terutamanya orang Melayu yang sesama Islam, seagama, ya, saudara ini. Saya selalu berpesan, bukan apa Prof. Salawati, ya, Dr. Taufik, Dr. Kamarul, ya, saya sentiasa berpesan atas kapasiti saya yang berada dalam suasana ataupun alam yang sedikit berlainan, ya. Saya sentiasa berpesan, ya, atas dasar berpegang atas dasar kita seagama ini, ya. Saya cukup mengharapkan kita berpolitik ini berpada-padalah, ya, kita bersaudara, ya, innamal mu'minuna ikhwatun, ya, kita seagama, ya. Saya cukup mengharapkan apabila kita berpolitik ini berpada-pada, jangan kerana kita marahkan kepada seseorang, tidak suka pada parti ini dan parti itu, sehingga meruntuhkan agama, bangsa dan negara kita. Itu yang saya ada komen tadi, ya. Disebut tadi, biar jatuh dulu, lepas itu kita bangun balik. Kebimbangan saya yang paling saya takut, apabila kita jatuh, kita tidak boleh bangun kembali. Ini kebimbangan yang saya cukup-cukup takut, dan saya harap perkara ini tidak berlaku. Apapun, terima kasih banyak, minta maaf salah silap, dan terutamanya yang mengata peribadi orang tu. Banyak komen. Banyak sangat komen attack orang ini, attack sampai saya pun kena mangkuk ayun. Tak apa, maksudnya ada impak lah. Maksudnya ada impak. saya maafkan saudara lah, kata pun apalah. Saya pun kita,
manusia ini tidak dapat elak daripada kritikan daripada orang lain dan sebagainya. Terima kasih Prof. Salawati, terima kasih Dr. Tafsir, terima kasih Dr. Kamal, terima kasih kepada penerbit kita yang berusaha sungguh-sungguh memastikan skrin kita ni macam seolah-olah kita tengok TV ya. Dia paparkan komen yang sebaik-baiknya, walaupun ada satu tadi dia tak jumpa, tapi Prof. Roslan nak tegur ada sebenarnya tu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam webinar yang akan datang. Mudah-mudahan perbincangan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, selamat malam dan salam sejahtera. Assalamualaikum.